Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, semua kembali lagi bersama saya, Alin, akan menemani Alin. sobat sehat Boromius kalian untuk mengikuti coaching klinik kita yang terakhir atau yang keempat, Wow tidak terasa ya. Pastinya, para sobat sehat Boromius yang ada di rumah uh, sudah tidak sabar dan sangat antusias sekali untuk menerima materi-materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik. Boleh dong, saya minta reaction semua. Apakah semua sudah siap? Bagaimana reaction-nya? Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, sudah siap semua ya? Tentunya, sebelum kita memulai coaching klinik kita pada pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Was, sudah semakin banyak yang bergabung bersama dengan kita di coaching klinik keempat. Pada hari ini, baik sebelum kita memulai acara coaching klinik, ada beberapa ketentuan webinar yang akan saya bacakan bersama-sama. E, boleh dibantu ditampilkan? Baik. Peserta bisa menggunakan display name atau nama profile pada aplikasi Zoom masing-masing sesuai dengan namanya, jadi bukan menggunakan merek perangkat atau kode tertentu. Lalu, seluruh rangkaian kegiatan akan dipimpin dari pandu langsung oleh host dan moderator. Dan selama pemaparan materi, peserta diharapkan untuk menonaktifkan audio, dan apabila memungkinkan, dipersilahkan. Untuk mengaktifkan video, jadi video bisa dalam posisi on, ya, supaya bisa saling melihat, nih. Oh, ternyata ada teman saya nih yang join, gitu ya. Lalu, selanjutnya, peserta bisa bertanya melalui kolom chat selama webinar ini berlangsung dan akan dijawab pada sesi diskusi yang akan dipimpin langsung oleh moderator selanjutnya. Peserta menyiapkan koneksi yang kuat dan stabil untuk bisa memastikan dapat mengikuti webinar ini dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Dan ini yang terpenting, peserta wajib mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan. Panitia ada di kolom chat, ya, linknya jadi bisa langsung diisi karena nanti bagi Anda yang beruntung akan mendapatkan door prize yang menarik dari kami, panitia, dan akan diundi di akhir acara. Bagaimana? Apakah sudah siap semua? Selamat mengikuti webinar ya, teman-teman. Dan untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita. Selamat pagi, Dokter Monti. Apakah Dokter Monti sudah bergabung dengan kami? Selamat pagi, Dok. Pagi. Ya, apa kabar, Dok? Baik, baik sehat ya dok baik sebelumnya izinkan saya untuk membacakan uh, CV dari dokter Monti dokter Monti ini lahir tahun 1961 saat ini menjadi wakil ketua tim kanker di rumah sakit Santo Borumius menjadi penanggung jawab kemolog Perisai Husada dan juga ketua yayasan peduli kanker Priangan sepertinya sudah mulai tidak sabar baik sudah pada mulai bertanya ya. nih di kolom chat. Nah, ini ya, Dokter Monti ini anggota Ikatan Goeser Unpad dan juga komunitas Goes Sepeda Tahura ya, Dok ya? Ya, betul. Riwayat perjalanannya luar biasa ya, Dok ya. Bandung, Pangandaran, Pekalongan, Semarang. Wah. nggak capek itu, Dok. Hmm. <laughs> Seneng ya, Dok ya. ya. Jadi Udah sangat berpengalaman sekali. Baik, Dokter Monti, kami persilahkan untuk bisa memandu webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, para peserta webinar, selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita akan melanjutkan serial coaching klinik. Hari ini akan dibawakan materi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jantung. Nanti akan dibawakan oleh Dokter Richard. Dr. Richard sudah terkenal sebagai dokter kardiolog yang moga-moga bisa memberi pencerahan mengenai hal yang berkaitan dengan olahraga karena saat ini yang main sepeda makin lama makin banyak dan kalau makin banyak seringkali newbie atau para pes pesepeda baru itu nggak terlalu paham gimana cara melakukan olahraga sepeda supaya tetap sehat. Nah, Dr. Richard ini lahir di Jakarta tahun 74. Uh, dia mengambil spesialis jantung dan pembuluh darah di UI, dan juga kardiointervensi di uh, Korea. Uh, saya rasa waktu, saya langsung aja supaya kita bisa langsung mendengar dari Dr. Richard mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jantung untuk pelari dan uh, goeser. Silakan Dr. Richard. Selamat pagi. pagi. Selamat pagi. Terima kasih Dokter Munti atas kesempatan yang telah diberikan. Ya. Selamat pagi rekan-rekan, sobat-sobat sehat Romius semuanya. Uh, terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan uh, materi pada hari ini. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai mengenali mencegah dan mengatasi serangan jantung yang sebetulnya ditujukan untuk seluruh masyarakat. Jadi tidak menitik beratkan kepada pelari dan pesepeda secara khusus. Tapi nanti akan kita berikan kesempatan untuk diskusi kecil mengenai pelari dan pesepeda ya. Karena memang ini adalah hal yang akan dapat dialami oleh seluruh manusia bukan hanya yang bersepeda khususnya ya. Kita lanjut. Jadi yang pertama tentu kita harus mengetahui dahulu apakah yang disebut dengan serangan jantung atau heart attack itu. Kalau kita sudah mengenali gejalanya, baru tentu kita bisa menilai kapan kita bisa melakukan pertolongan atau penatalaksanaan apa yang dapat dilakukan pada serangan jantung. Lalu bagian yang paling penting nanti adalah bagaimana pencegahan dapat kita lakukan untuk mencegah kita mengalami kejadian-kejadian ini. Dan tidak lupa, poin yang penting juga adalah deteksi dini, salah satu usaha kita untuk mencegah terjadinya serangan jantung ini. Kita mulai saja. Kita sering mendengar istilah serangan jantung atau heart attack. Tapi seringkali kita tercampur dengan berbagai pengertian-pengertian lain yang berhubungan dengan jantung. Apakah kalau orang jatuh atau pingsan langsung disebut serangan jantung? Kalau berhenti jantung itu apa? Sebetulnya yang disebut dengan serangan jantung atau dalam bahasa kedokterannya adalah sindroma koroner akut. Adalah kejadian mendadak, terganggunya aliran darah di pembuluh darah koroner yang mengakibatkan terjadinya kerusakan atau kematian, jaringan otot jantung. Dengan keluhan utama adalah nyeri dada. Jadi, memang ada komponen waktu, yaitu mendadak, yang tadinya tidak ada keluhan, tadinya baik-baik saja. Tiba-tiba ada keluhan mendadak, bentuknya khususnya adalah nyeri dada. Nah, itu yang harus kita curigai sebagai suatu bentuk nyeri dada yang khas dari serangan jantung. Itu terjadi sebagai akibat terganggunya aliran darah di pembuluh koroner. Biasanya adalah memang adalah terjadinya gangguan atau penyumbatan pada aliran pembuluh koroner sehingga otot jantung mengalami kekurangan terhentinya pasokan oksigen ke otot jantung dan akan mengakibatkan kerusakan atau kematian dari jaringan otot jantung. Kalau sebagai ilustrasi kita bisa lihat bahwa jantung, organ yang sangat penting bagi tubuh manusia itu sebetulnya organ yang sangat kecil, hanya sebesar eh, kepalan tangan kita, ya terletak di dinding dada, terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Lalu jantung yang besarnya hanya sekepalan tangan kita itu bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita selama kita hidup sejak kita lahir, 24 jam terus-menerus. Untuk bekerjanya sendiri, jantung itu membutuhkan pasokan darah, oksigen, makanan lewat pembuluh-pembuluh darah koroner yang memberi makan ke jantung sendiri. Pembuluh koroner itu berjalan di sekeliling jantung, kita lihat yang pada gambar itu adalah yang pembuluh kecil-kecil merah itu yang sangat kecil diameternya, antara 2 hingga 4 mm, dan ada ilustrasi di sebelahnya kita lihat juga bahwa kalau Pembuluh darah itu mengalami penyempitan, memang akan bermakna sekali karena ukurannya yang diameternya kecil. Ini adalah sebagai gambaran yang diambil memang dari eh, buku eh, kedokteran, jadi bukan eh, ilustrasi, tapi adalah betul-betul sungguhan bahwa kita lihat, kita bisa lihat di gambar yang di bawah adanya eh, skala. 1 mm adalah sebesar itu, maka kalau pembuluh koroner itu penampang melintangnya memang ya hanya sebesar itu, seperti antara 2 sampai dengan 4 mm, jadi sangat kecil. Kita bayangkan pembuluh yang ukurannya 2 hingga 4 mm itulah yang mengalirkan darah untuk memberi makan kepada otot jantung kita. Kalau dia sudah mengalami penyempitan, seperti pada gambar yang di atas, kita lihat bahwa dia sudah ada penyempitan, ada penumpukan lemak atau plak, maka terlihat mengecil lumennya atau rongganya, volumenya. Sebaliknya juga, kalau sudah disertai dengan adanya penggumpalan darah dan serangan jantung terjadi, seperti pada gambar di bawah, maka betul-betul dapat terjadi penyumbatan total, adanya gumpalan darah yang hitam itu kita lihat yang disebut sebagai trombus. Jadi, bayangkan bahwa memang pembuluh koroner yang sangat kecil, 2 atau sampai 4 mm, inilah yang menopang aliran makanan dan darah ke otot jantung kita, dan jantung kita lah yang menopang kehidupan kita. Kita lanjut. Nah, setelah kita tahu apa yang terjadi pada peristiwa serangan jantung itu, barulah kita mengenali, kita belajar gejala-gejalanya. Yes. Gejala utama dari serangan jantung jelas adalah nyeri dada. Dengan sifat nyeri adalah seperti ditekan atau terbakar, atau seperti ditindih. Ya. Dan lokasinya nanti kita lihat pada gambar berikut, terletak di dada bagian tengah, ya dapat ke arah kiri dapat menjalar ke arah lengan kiri ke arah leher ke arah rahang ke arah punggung jangan lupa ada gejala penyerta biasanya yaitu adanya disertai keringat yang sangat banyak keringat dingin lemas mual dapat sampai muntah ya lalu biasanya ada hal yang mempermudah atau mencetuskan terjadinya serangan jantung itu yaitu aktivitas fisik exercise, stres emosi, perubahan cuaca, udara dingin yang sangat dingin kadang-kadang dan kondisi-kondisi misalnya sesudah makan. Itu mempermudah untuk terjadinya mencetuskan kejadian serangan jantung. Lebih jelas kita bisa lihat pada slide berikut. Ini lokasi distribusi nyeri dada pada serangan jantung yang sering yaitu di daerah dada tengah agak ke kiri menyebar ke leher maupun ke lengan kiri. Kadang-kadang kita juga bisa temukan yang walaupun lebih jarang menyebar ke rahang atau ke gigi tadi ke daerah ulu hati ya, ke bawah ke daerah ulu hati epigastrium bahkan kadang-kadang ke arah kanan ataupun ke belakang. Itu yang tidak begitu sering kita dapatkan memang ya. Nah. Kita ingatkan lagi bahwa bentuk sakit dada tadi adalah seperti yang kita sebut sebagai angina tadi adalah yang khas adalah ditekan, diperas, menjalar ke lengan kiri atau leher, terutama disertai dengan keringat dingin dan mual. Tetapi tidak jarang juga kita harus berhati-hati pada orang-orang yang jauh lebih usia lanjut kadang-kadang gejala yang ditampilkan tidak harus seperti itu. Mungkin gejalanya adalah mendadak. Kembali ada kata-kata mendadak. sesak napas yang mendadak yang biasanya tidak ada atau ada gangguan irama jantung yang mendadak kembali mendadak dan bisa mengancam nyawa misalnya disertai dengan pingsan atau henti jantung. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti oleh para rekan-rekan sobat sekalian bahwa seperti itulah gejala-gejala yang kita waspadai sebagai suatu serangan jantung. Nah, kalau kita sudah mengenal gejalanya, apa yang dapat kita lakukan penanganan kita pada saat serangan jantung? Sebetulnya yang paling jelas adalah kita harus menghentikan aktivitas fisik karena biasanya tadi memang mendadak dicetuskan oleh aktivitas fisik terbanyak. Hentikan aktivitas fisiknya, berbaring atau duduk, stabilkan kondisi, usahakan tetap sadar. Kalau masih bisa eh, meneguk minuman boleh minum sedikit. Lalu tentu atasi nyeri dada kalau tersedia dengan obat-obatan golongan nitrat tepat digunakan di bawah lidah bagi orang-orang yang sudah pernah ada keluhan sebelumnya, sudah pernah konsultasi sebelumnya, dan memang diyakini punya risiko tinggi untuk mengalami nyeri dada, penyakit berhubungan dengan penyakit jantung atau serangan jantung, seringkali sudah disiapkan oleh dokternya untuk memiliki obat-obat ini di bawah. Ya. Lalu, sebetulnya serangan jantung yang sesungguhnya, penanganan selanjutnya harus dilakukan oleh pelayanan kesehatan, oleh rumah sakit yang memadai fasilitasnya. Jadi setelah itu jangan panik, jangan tunda bawalah ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penilaian dan penata laksanaan yang tepat. Ya. Yang dapat dilakukan oleh orang awam di saat eh, awal memang terbatas sebetulnya hanya sebatas ini. Menghentikan aktivitas, menstabilkan kondisi, dan ketika keluhan tidak teratasi dengan segera, menuju ke pelayanan kesehatan yang terdekat ataupun yang memadai. Ya. Kalau saat sudah sampai di rumah sakit, tentunya akan mendapatkan pelayanan oksigen, penasangan infus, obat-obatan untuk mencegah pembuluh darah itu semakin mengetat, ya, dengan obat-obatan nitrat, obat-obatan pengencer darah atau mencegah terbentuknya gumpalan darah antiplatelet, baik secara tablet maupun secara suntik, obat-obatan pelengkap lain penurun kolesterol, mengontrol tekanan darah, mengontrol irama jantung dan lain-lain jika diperlukan. Dan tentu yang paling penting adalah kalau memang diperlukan, apalagi jika kondisi tidak stabil, maka semakin penting untuk dilakukan tindakan membuka kembali pembuluh koroner yang tersumbat alirannya tersebut atau revaskularisasi. Nah, seperti apakah revaskularisasi itu yang dapat dilakukan? Sampai dengan saat ini manusia memang hanya memiliki kemampuan untuk membuka kembali pembuluh koroner itu revaskularisasi dengan cara obat-obatan yang berguna pada waktu serangan masih di awal dan pada pasien dengan kondisi yang stabil. Yang kedua adalah tindakan yang kita kenal sebagai intervensi koroner perkutan atau membuka sembatan pembuluh koroner yang termasuk dengan tindakan pembalonan, memasangkan stand dan lain-lain itu khususnya ditamakan pada situasi yang tidak stabil, tidak stabil atau yang memang sangat berat. Ya. Ini adalah ilustrasi saja bahwa pada pembuluh koroner yang mengalami serangan jantung memang betul-betul seperti di gambar atas adalah memang betul-betul penyumbatan. Ya, pembuluhnya menjadi ada daerah yang tidak mengalir dengan baik dan ketika sudah dilakukan tindakan intervensi koroner perkutan, pemasangan ring atau stent tersebut memang dia akan kembali mengalir dengan baik, terbuka kembali. Ini adalah ilustrasi yang diambil dari kasus murni betul ya kita lanjut setelah kita tahu tadi mengenai definisinya lalu gejalanya usaha yang kita bisa lakukan untuk menanganinya yang paling penting untuk kita semua sobat sehat sebetulnya adalah dapatkah kita menghindarinya atau mencegahnya maka yang perlu kita ketahui ada dua hal nanti yang pertama adalah faktor risiko untuk penyakit jantung koroner yang pertama adalah kita kenal tentu adalah usia, jenis kelamin, adanya riwayat keluarga pada eh, diri kita, lalu faktor risiko merokok, hipertensi, tekanan darah tinggi ya, diabetes mellitus itu satu penyakit diabetes, lalu gangguan kadar kolesterol khususnya kolesterol total dan LDL, faktor-faktor lain yang lebih ringan seperti obesitas atau kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, stres, pola diet yang tidak baik ini kita sudah kenal sebetulnya selama ini kita bedakan yang tidak dapat kita modifikasi. Ini kita ambil dari bahan di coaching klinik yang pertama. Jadi ini berkelanjutan. Kita lihat tadi usia, jenis kelamin kita tidak bisa rubah. Genetik juga bawaan kita tidak bisa kita rubah. Tapi yang dapat kita rubah faktor risiko adalah tentu tadi pola hidup, merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol, aktivitas fisik, penyakit gula atau diabetes ya daripada kita memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita rubah, marilah kita berkonsentrasi untuk merubah yang bisa kita rubah agar kita menurunkan risiko kita untuk terkena penyakit jantung ini. Ya. Mudah-mudahan tidak terkejut dengan gambar ini. Kita ingatkan lagi bahwa metabolic syndrome atau deadly quartet itu memang adalah komponen yang seringkali muncul bersama-sama. Jadi kalau kita ketemu diabetes, penyakit gula, kita harus lihat, cek juga, jangan-jangan juga kolesterolnya terganggu, jangan-jangan tekanan darah tingginya suka sering tinggi, lalu apakah merokok. Kalau berkombinasi bersama-sama, mudah-mudahan kita tidak sampai memiliki ini semua. Dan kalau kita ada, kita berusaha untuk mencegah, meminimalkan faktor risiko kita untuk mencegah adanya serangan jantung atau penyakit jantung ya, sobat-sobat beberapa poin yang bisa kita mulai untuk mencegahan penyakit jantung koroner dan penyakit penyakit aterosklerosis lain termasuk adalah misalnya stroke dan lain-lain adalah penyakit yang sebetulnya faktor risikonya sama dengan jantung yaitu tadi pola hidup perbaiki stop merokok memilih makanan sehat termasuk mengurangi lemak mengganti asam lemak jenuh dengan tidak jenuh ya lalu meningkatkan asupan buah sayuran tentu mengurangi garam juga dan alkohol tidak dianjurkan, meningkatkan aktivitas fisik, tentu para sobat sehat sudah terbiasa dengan aktivitas fisik, lalu mengontrol berat badan, kita tahu bahwa kelebihan berat badan akan membawa tingkat fisik yang lebih tinggi, dan kalau kita berhasil menurunkan berat badan, sebetulnya akan mampu juga membantu menurunkan tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah. Ya, Salah satu ukuran yang bisa kita pakai untuk memantau usaha kita dalam menurunkan berat badan adalah lingkar pinggang. Ya. Tidak jadi tidak cukup hanya melihat beratnya saja. Kita timbang beratnya betul sudah turun, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa disertai dengan penurunan lingkar pinggang yang menunjukkan bahwa obesitas sentral atau lemak di daerah sentral di daerah organ-organ dalam dan perut dapat berkurang tandanya ya. Lalu tekanan darah berapa sih tekanan darah yang harus kita capai sebetulnya secara mudah adalah bahwa diusahakan tidak melebihi dari 140 sampai 90 mm Hg untuk tekanan sistolik 140 dan tekanan diastolik 90. Bagaimana mencapainya tentu dengan mengubah pola hidup dan obat-obatan jika diperlukan. Lalu kadar kolesterol atau lipid dalam darah berapa sih yang harus diusahakan? Kalau kita periksa lab seringnya kita dikatakan sudah normal, Dok. Tapi ternyata sebetulnya tidak cukup hanya melihat kolesterol total, penting juga kita melihat kolesterol LDL yang menurut iklan adalah kolesterol jahat gitu ya. Nah, jadi itu yang penting diperhatikan mencapai target-target yang diharapkan. Misalnya LDL itu diharapkan tidak melebihi 115 angkanya. Bahkan pada orang yang sudah punya diabetes harus di bawah 100 diusahakan. Jangan lupa memperhatikan juga kadar kolesterol yang lain, misalnya HDL harus ditinggikan dengan cara olahraga, triglycerit tidak boleh tinggi juga dengan mengatur pola makan kita kerjakan bersama-sama dalam mengatur kadar kolesterol itu ya setelah kita sedangkan untuk kadar untuk pengontrolan kadar gula darah biasanya itu kita akan minta bantuan dari dokter penyakit dalam ya itu dari bagian penyakit dalam membantu mengatur setelah kita tahu tadi faktor risiko dan kita berusaha untuk men kontrol faktor risiko kita untuk meminimalkan risiko kita untuk memiliki penyakit jantung dan serangan jantung. Yang tidak kalah penting adalah poin kedua yaitu deteksi dini. Deteksi dini adalah usaha kita untuk mengetahui secara lebih awal apakah kita memiliki tingkat risiko sebesar apa untuk kemungkinan terkena penyakit jantung atau serangan jantung tadi. Deteksi dini caranya bagaimana? Apakah cukup kita hanya konsultasi saja Apakah cukup kita hanya periksa lab saja? Kalau hasilnya normal, kita sudah merasa diri kita baik atau aman. Sebetulnya kita harus melakukan dengan lengkap, ya konsultasi. Jadi memang terbaik adalah konsultasi bertemu dengan pelayanan kesehatan, ya. Yang memang konsultasi tidak bisa diwakili dengan penggunaan eh, telemedicine, sayangnya ya konsultasi. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan fisik, mengikuti pasti pengukuran tekanan darah, berat badan dan lain-lain, lalu pemeriksaan sederhana adalah EKG, elektrokardiografi saat beristirahat, berbaring untuk melihat adanya tanda kekurangan oksigen otot jantung, gangguan irama jantung dan lain-lain, bisa -lain. juga sebaiknya pemeriksaan laboratorium dilengkapi kalau belum ada datanya, misalnya kadar gula, kolesterol secara lengkap, profil kolesterol dan lain-lain, lalu Pemeriksaan sederhana lain yang penting dilakukan dalam rangka untuk mendeteksi dini adanya penyakit jantung koroner atau kemungkinan risiko serangan jantung adalah treadmill test untuk melihat adanya tanda kekurangan oksigen atau iskemik di otot jantung ketika diberi beban terhadap jantung dengan beraktivitas dengan olahraga di atas alat treadmill tersebut. Kita ada hal-hal lain -hal dapat diketahui sekaligus bersama yaitu adalah mengetahui batas kemampuan fisik dan adanya gangguan irama, mengetahui peningkatan tekanan darah, bersama-sama kita lakukan pengukuran-pengukuran itu saat melakukan tes treadmill tersebut. Kalau treadmill ini memiliki tingkat ketelitian adalah 65%. Jadi kita harus tahu juga bahwa tidak ada pemeriksaan yang sempurna di dunia. Nah, pemeriksaan treadmill tes ini hanya sekitar 65% ketelitiannya untuk men-screening risiko penyakit jantung koroner ataupun serangan jantung. Kalau ingin yang lebih tinggi bagaimana? Kalau ingin lebih tinggi bagaimana untuk tingkat ketelitiannya? Maka kita tersedia juga eh, metode lain yaitu adalah CT scan atau multi slice CT cardiac untuk koroner ya yang masuk eh, menggunakan alat CT scan seperti itu di mana prinsipnya adalah pemeriksaan yang tidak memasukkan alat ke dalam tubuh menggunakan zat kontra atau zat warna dan sudah dapat terlihat pembuluh koronernya menentukan lokasi atau eh, adanya gangguan aliran dan berat atau ringannya gangguan aliran yang terjadi sensitivitasnya dikatakan sudah 90% bahkan lebih ya jadi sudah dapat menunjukkan dengan jelas eh, kalau ada penyempitan atau gangguan dan lokasinya dan ringan, sedang atau berat secara kualitatif. Ya, ini adalah contoh gambar dari CT scan. Kita lihat bahwa gambar pembuluh koroner itu terlihat seperti sungai mengalir. Kalau misalnya dia ada putih-putih itu yang menyengat, yang putih mencolok itu adalah kapur-kapur yang menumpuk yang bisa menjadi tanda kecurigaan kita adanya penyempitan atau gangguan aliran di situ. Jadi tadi kita sudah cakup semua, kita sudah kenali eh, uh, gejala serangan serangan jantung itu apa, gejalanya, lokasinya seperti apa, bentuk nyerinya, apa yang kita bisa lakukan pertolongan secara mudah bagi orang awam dan jika sampai melampaui pelayanan kesehatan, apa yang dapat dilakukan di institusi pelayanan kesehatan, lalu eh, uh, pemeriksaan pemeriksaan dan menurunkan faktor risiko yang dapat kita lakukan untuk menurunkan risiko kita, ya, men, mengontrol faktor risiko tadi. Dalam kaitan dengan para sobat sehat, nah saya ulang lagi apa yang ditampilkan di coaching klinik pertama oleh dokter Demas spesialis jantung sebelumnya, saya hadirkan kembali bahwa jangan lupa ketika kita berolahraga, orang yang berisiko mengalami serangan jantung adalah orang yang setelah sekian lama vakum, tiba-tiba kembali berolahraga. Karena ada kemungkinan kita menuntut performa seperti di awal, seperti dahulu, dan kita memaksakan diri. Lalu yang kedua, orang yang pernah mengalami pingsan tanpa sebab yang jelas, yang mungkin saja itu adalah tanda-tanda dari gangguan jantung sebetulnya. Ya. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang berusaha meningkatkan performa secara berlebihan, mendadak. Sehingga tuntutan peningkatan yang mendadak itu dapat menyebabkan jantung tidak mampu ber Kompensasi dan menimbulkan gejala kejadian serangan jantung. Prinsipnya, kata "mendadak" itu penting. Jangan lupa, "mendadak" itu yang penting, yang menentukan kejadian serangan. Lalu, kembali diingatkan, bagaimana kita mengontrol diri kita, waktunya kita sudah harus berhenti dalam beraktivitas atau berolahraga. Ini tentu kita tidak bisa mengukur tekanan darah sambil berolahraga, sangat sulit sekali. Gitu ya. Tapi yang bisa kita gunakan secara mudah adalah perhatikan detak jantung Anda detak jantung maksimal kita adalah 220 dikurangi usia kita. Kalau usia kita misalnya 60, maka 220 kurang 60 adalah 160 sebagai ilustrasi per menit. Ya, bisa diukur detak jantungnya dengan menggunakan alat maupun dengan menggunakan e, meraba nadi sendiri. Nah, tetapi itu adalah detak jantung maksimal. Sehingga sebetulnya ketika kita berolahraga tidak perlu mencapai maksimal itu latihan sedang diharapkan hanya 50 sampai 70 persen dari denyut jantung maksimal tadi. Jadi kalau tadi uh, usianya 60 tahun maka detak jantung maksimal 160 maka latihan sedangnya maksimal denyut jantungnya adalah uh, sekitar 110 115 kali per menit. Latihan berat adalah 70 sampai 85 persen dari denyut jantung maksimal tadi di atas 85 persen sebetulnya tidak dianjurkan untuk melanjutkan aktivitas atau olahraga kecuali atlet terlatih. Jadi itu yang kita bisa gunakan patokan untuk meminimalkan kita mencegah faktor pencetus tadi serangan jantung mendadak. Karena kita tahu faktor pencetus tadi adalah exercise, aktivitas fisik. Yang bisa kita kontrol salah satunya adalah dengan mengontrol denyut jantung. Ya, yang bisa kita lakukan secara mudah dari sehari-hari. Dan berikutnya, maka sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna buat kita semua, sobat-sobat. Kita ingat bahwa kalau kita sudah terkena serangan jantung, baru kita mencari pertolongan ke rumah sakit. Itu sebenarnya sudah terlambat, atau kita sudah kalah. Kalau kita ada keluhan, aktivitas baru periksa itu biasa tidak istimewa. Tapi kalau kita mau jadi pemenang, maka kita harus mencegah. Terjadinya penyakit jantung koroner dan mencegah terjadinya serangan jantung dengan cara tadi mencegah mengontrol faktor risiko, melakukan deteksi dini, dan mencegah kejadian faktor pencetus selama beraktivitas dengan batasan-batasan keamanan yang sederhana tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang berguna buat rekan-rekan, sobat-sobat sekalian. Marilah kita mengubah pola hidup kita dari yang seperti ini, mudah-mudahan berhasil menjadi seperti ini. Terima kasih. Terima kasih, dokter Richard. Terima kasih, dokter Monti. Ya, selanjutnya saya undang Dokter Andri, spesialis ortopedi, ahlinya lutut sama ikut. Mangga Dokter Andri, jadi Dokter Andri kelahiran tahun 80, ah. eh, ortopedi trauma surgeon di Boromius, Departemen Ortopedi RSAS, lulus subspesialis training foot and ankle surgery fellowship ortopedi dari Korea. Silakan Dr. Andri. Baik. Terima kasih pada yang guru saya Dr. Monti atas perkenalannya. Mohon infonya kepada Mbak Alin, apakah slide dan suara saya bisa jelas terlihat dan terdengar? Iya sangat jelas dok terima kasih baik. baik terima kasih kepada para partisipan atas uh, kehadirannya pada hari ini pagi ini cerah sekali di sini di rumah sakit Boremeus mudah-mudahan di tempat tinggal para seluruh peserta juga sama seperti di sini cerah cuacanya hari ini topik yang ditugaskan kepada saya adalah bagaimana meminimalisir cedera foot and ankle ketika berolahraga ini mungkin pada coaching klinik sebelumnya juga untuk topik muskuloskeletal atau tulang, sendi, otot ya yang terkait dengan ortopedi sudah di, sudah ada juga pembahasan sebelumnya dari Dokter Paul, Dokter Nase, Dokter Guna ada yang di, tulang belakang ya tangan yang dibahas hari ini adalah pada foot dan ankle jadi pada kaki dan pergelangan kaki kalau memang istilah awam kan kalau kita bilang kaki itu mungkin dari paha sampai ujung jari kaki disebut kaki sebetulnya di sini yang akan secara definisi kaki itu hanya dari pergelangan kaki ke bawah ya jadi itu yang akan kita bahas di sini dan terkait juga tentang judul yang ditugaskan tentang bagaimana meminimalisir cedera foot and ankle ya mungkin akan ada pembahasan sedikit modifikasi karena ada juga yang berseloroh ke saya supaya meminimalisir cedera yang nggak usah berolahraga gitu tapi kan ya tidak begitu cara mainnya ya jadi, memang olahraga itu suatu hal yang penting, tapi kita harus meminimalisir cedera, cedera meminimalisir cedera, atau non-cedera, ya. Mungkin tidak hanya cedera, tapi masalah-masalah lain yang berpotensi menimbulkan keluhan. Kita bisa menghindarinya atau mengenalinya secara dini, supaya memberikan penanganan awal mencegah keluhan yang sudah ada itu menjadi lebih parah lagi, seperti tadi, quote dari. Dokter Richard sangat bagus sekali ya kita loser kalau udah ada keluhan baru berobat. Dan kita harus mengenalinya sebelum ada keluhan supaya tidak timbul keluhan tersebut. Baik akan saya lanjutkan. Ini ya ada perdebatan yang menarik ya saya temukan. Apakah olahraga itu betul-betul baik ya? Tentu baik ya kalau apakah ada yang bilang tidak baik atau baik mungkin hanya dalam ranah debat saja. Tentu saya yang setuju bahwa olahraga itu baik karena Sport is a great way to stay fit and healthy disebutkan di sini bukan hanya untuk tulang dan sendi ya, tapi untuk keseluruhan termasuk juga jantung dan lain-lain tentu olahraga adalah sesuatu hal yang baik. Namun juga ada yang berpendapat bahwa olahraga tidak baik. Ya kenapa tidak baik? Karena banyak orang yang mengalami cedera, mengalami keluhan setelah eh, apa melakukan olahraga. Ya ini yang perlu kita jawab di sini. Jadi bukan olahraga yang tidak baik, tapi cara melakukan olahraganya yang perlu diperbaiki atau mungkin olahraganya yang tidak cocok atau ya banyak penyebab atau ada sesuatu yang harus diperbaiki dulu dari uh, yang bersangkutan supaya olahraga ini tidak menjadi sesuatu hal yang ini bukan keluhan jadi manfaatnya yang bisa kita dapat Baik. di segi foot and ankle ya jadi ini gambaran foot and ankle foot itu kaki bahasa artinya pedis ya kalau ankle itu ya pergelangan kaki yang ada Sendi engkel itu terdiri dari tulang mata kaki, ada dua ya, mata kaki bagian dalam, mata kaki bagian luar, dan tulang talus yang ada di bagian kaki. Nah, pada foot dan ankle ini, ada banyak sebenarnya keluhannya ya, karena sendinya pun di foot and ankle ada 33 gitu ya. Yang buat saya tertarik kenapa mendalami foot and ankle, contoh kalau sendi panggul, hip, 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 joint, sendi, tulang, sendinya satu, tulangnya dua. Tapi di foot and ankle ini sendinya ada 30-an. Tulangnya banyak sekali tulang yang kecil-kecil itu yang menarik sekali untuk didalami. Nah, ada banyak ya, cuma saya sarikan beberapa keluhan yang sering muncul, yang sering muncul di klinik ortopedik foot and ankle. Ya, ini sesuai panahnya ini menunjukkan pada lokasi-lokasi yang eh, sering muncul. Contoh, Achilles tendinitis adalah suatu tendinitis radang pada tendon pada Tenon Achilles ya atau bahasa Indonesia urat keting yang di belakang dekat tumit. Kemudian ankle sprain, ankle sprain atau disebut juga maaf, maaf, saya ini dulu. Ankle sprain atau sering disebut kesleo ya. Ankle sprain juga suatu hal yang sering saya kira saya tidak tahu insiden tapi saya kira semua orang pernah kesleo ya termasuk yang ikut peserta di sini semua mungkin pernah kesleo nanti kita bahas. Ada juga tarsal tunnel syndrome. Kalau sakitnya, kalau tadi ankle sprain pada kaki bagian luar, pada mata kaki bagian luar. Tapi kalau yang di bagian dalam, ada yang namanya tarsal tunnel syndrome. Nanti kita bahas juga. Ada yang di telapak ya, plantar fasciitis juga sekarang semakin populer, semakin banyak yang tahu bahwa ini suatu masalah yang bisa diobati, itu plantar fasciitis. Ada Morton neuroma dan metatarsalgia. Ini biasanya eh, Masalahnya kalau letaknya pada bagian depan dari kaki, bisa pada punggung kaki ya, pada kura-kura kaki sini atau pada telapaknya. Nanti kita bahas. Oke. Ada banyak pendekatan untuk e, menjelaskan tentang macam-macam nyeri pada kaki, bisa berdasarkan lokasinya pada kaki bagian belakang, tengah, depan, bisa berdasarkan etiologinya. Cuma supaya lebih enak pembahasannya akan saya buat pembahasannya dikelompokkan sesuai struktur-struktur yang mengalami cederanya atau mengalami keluhan satu kompresi saraf ya keluhannya biasanya kalau ada kompresi pada saraf ini kalau sering dikeluhkan satu kerasa ada panas atau terasa kesemutan atau baal-baal ya itu kemungkinan adanya saraf karena kalau diketahui sumber sakit itu bisa dari saraf bisa juga ada karena ada jaringan yang cedera disebutkan sakit nosiseptif dan neurogenik. Kalau yang nosi uh, akibat karena kerusakan jaringan akan beda rasa sakitnya kalau dibandingkan dengan cedera pada saraf. Cedera pada saraf itu sakitnya menghasilkan sensasi seperti terbakar atau kesemutan tadi. Kemudian sprain, sprain itu sebuah regangan, regangan pada sendi atau pada ligamen ya biasanya terkait dengan satu episode cedera misalnya ada keseleo atau terjatuh ya itu bisa sprain tendinitis tendinitis lebih ke arah cedera yang diakibatkan oleh cedera berulang jadi mungkin tidak pernah ada satu episode cedera yang berat tapi dipakai aktivitas berulang tiap hari olahraga terus kok ada sakit mungkin suatu tendinitis ya seperti kita ketahui tendon itu adalah suatu struktur yang menyambungkan otot ke tulang. Jadi erat kaitannya dengan proses pergerakan. Sumber sakit lainnya bisa juga dari tulang dan sendinya ya. Mungkin saya tidak membahas patah tulang di sini karena agak sedikit berbeda ya. Cedera olahraga mungkin lebih ke arah apa sih yang terjadi biasanya karena penuaan juga ada perubahan pada tulang dan sendinya. Baik, yang pertama tadi dari otak yang pertama tentang masalah-masalah saraf saya yakin pasti banyak yang pernah mengeluhkan ya nyeri terutama kalau difokuskan di sini pada pelari dan pesepeda kok kesemutan pada kakinya setelah beraktivitas lama tergantung lokasi sakitnya di mana yang pertama yang saya sampaikan di sini ada foot nerve entrapment jadi saraf-saraf ya kalau dilihat gambar yang kiri ini yang kuning ini saraf saraf ini jalannya banyak seperti suatu anyaman suatu plexus ada yang terletak di antara Tulang, tulang ini tulang metatarsal namanya ya. Apabila ada jepitan di sini atau ada masalah pada saraf-saraf ini akan memberikan sakit, sakitnya biasanya ke arah ujung tidak ke arah pangkalnya. Sakitnya seperti apa? Seperti kesemutan, kebas atau terbakar ya itu khas-khas cedera pada uh, atau keluhan yang disebabkan oleh masalah di saraf. Gambar ini adalah suatu neuroma. Neuroma itu ya sejenis tumor ya pada saraf yang sering terjadi pula terletak pada kaki. Biasanya saraf-saraf yang terletak di antara dua tulang ini ya. Keluhannya seperti apa? yaitu seperti sesuai yang digambarkan oleh ilustrasi ini ada nyeri pada telapak kaki, kebas kesemutan terbakar, terutama apabila di squeeze gitu, kakinya di ada tekanan dari bagian luar dan dalam sehingga menyempit space di antara tulang ini sarafnya menjadi ter tekan terkompresi akan menjadi sakit ya. Tapi bukan satu-satunya penyebab ya, bukan jadi tidak selalu kalau ada sakit di sini kita biasa pasti ada tumor, pasti kan kalau kita semua eh takut ya kalau dengar ada tumor walaupun tidak semua tumor itu ganas misalnya. Bisa saja sarafnya tidak menjadi neuroma, tidak terjadi tidak ada suatu eh apa? benjolan atau kelainan struktur, tapi space, space tempat saraf tersebut menjadi lebih sempit akibat masalah eksternal. Misalnya sepatu yang terlalu kecil atau ada riwayat patah kaki misalnya terus dipasang gips jadi tertekan sementara proses pembengkakan jalan terus ya ini perlu diwaspadai jadi ukuran sepatu juga tidak boleh terlalu kecil seperti bisa dilihat di gambar ini kalau pakai sepatu yang kecil, apalagi kita dipakai olahraga, ada proses pembengkakan dari dalam, dari luarnya ditekan, dari dalam produk apa pembengkakan berlangsung terus. Akibatnya ruang akan mengecil dan saraf-sarafnya pun akan mengalami penekanan, yang mengakibatkan nyeri seperti ini. Jadi untuk tahap awal, coba kita lihat sendiri, lihat apakah alas kaki sepatu yang kita pakai sudah nyaman atau belum, dan apabila ada sakit berulang, tapi biasanya sih ini akan dapat teridentifikasi dengan Mudah ya, begitu sepatunya dibuka, sakitnya hilang. Berarti dengan mudah, mungkin kita bisa lihat, bisa identifikasi masalahnya bahwa sepatunya memang kecil. Dari berikutnya, nah, kalau ada sakitnya, kau tadi kan pada kaki bagian depan, pada ujung-ujung, metatarsal yang dekat dengan jari. Nah, ini ada sakit yang lain, sakitnya itu pada sekitar mata kaki bagian dalam, pada maleolus medial. Kalau sakitnya di sini dan menjalar sampai ke telapak, ini mirip juga itu suatu saraf suatu kompresi saraf karena keluhannya sama nyeri kebas kesemutan terpaksa namun saraf yang terjepitnya yang berbeda ya di sini bisa dilihat ini nama penyakitnya tarsal tunnel syndrome ya mungkin teman-teman nanti bisa di Google lagi lebih dalam banyak sekali literaturnya mengenai tarsal tunnel syndrome jadi kalau tadi saraf yang kejepitnya di bagian depan ini saraf-saraf yang terjepit adalah ini yang kuning ini bisa dilihat pada di belakang tulang mata kaki. ya Ini akan memberi percabangan ke tulang kalkaneus, ke tulang tumit, dan ke telapak kaki. Jadi kalau ada keluhan di telapak kaki yang diperberat dengan kalau coba kita pencet daerah mata kaki bagian dalamnya, kalau dipencet di sini sakitnya makin berat, kemungkinan teman-teman menderita Tarsal Tunnel Syndrome. Ya. Penyebabnya apa saja? Pertama, yang... Eh, ini dulu ya kita bicara yang seremnya aja dulu. Mungkin ada suatu tumor atau ya tumor jinak seperti gang ganglion atau ada pelebaran pembuluh darah di dalam tarsal tunnel ini. Jadi tarsal tunnel itu kan namanya juga tunnel ya, suatu terowongan. Terowongan di sini yang isinya ada pembuluh darah, ada saraf. Kalau ada pembuluh darahnya melebar, ya ruangannya kan tetap sama. Pembuluh darahnya melebar, jadi kan lebih sempit untuk struktur-struktur lainnya termasuk sarafnya. Kira sarafnya pun kehabisan ruang ya. Jadi kesempitan akhirnya menimbulkan gejala. Bisa juga kalau ada pernah patah tulang terus patahannya bergeser mendesak eh, apa struktur lain di dalam terowongan ini bisa juga. Tapi ada juga yang disebut talokal calneal coalition seperti ini ini bisa dilihatnya dari ronsen atau MRI. Jadi suatu hal yang mungkin belum banyak juga dikenali tapi ini perlu kalau memang ada sakit dan ada benjolan di sini terasa keras, mungkin ada baiknya diperiksakan atau nanti akan diperiksa radiologi eh, untuk diperiksa ronsen yang terlihat. Apakah betul ada suatu tulang yang mendorong struktur lain pada arsal tanah itu atau tidak? Kalau memang masalahnya ini dan mengganggu sekali, ini suatu tindakan yang perlu operasi. Ya, kemudian juga walaupun kalau tadi kan kita bicara struktur ada 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 suatu struktur di dalam tarsal tunnel yang mendorong, yang mendesak saraf. Tapi ternyata pendesakan saraf di sini tidak hanya karena adanya suatu benjolan atau ada struktur lain, bisa juga karena posisi kaki. Ya, di sini bisa lihat e, antara bedanya dengan normal dan kalau kakinya X. Jadi X itu kalau X atau O itu tidak hanya di lutut, tapi bisa juga pada engkel. Bisa dilihat di sini pada engkel yang X ya. posisi posisi bagian tengah, bagian mata kaki bagian tengah ini akan mengalami pendesakan. Ini ronsennya. Ya. Ini X-nya seperti ini, kalau di ronsen X-nya seperti ini. Apa yang terjadi? Karena tadi ada saraf yang kuning ini, ada saraf tibialis letaknya di sini. Jadi kalau kakinya berbentuk X seperti ini, sarafnya akan mengalami stretch. Ini juga dapat menimbulkan keluhan sama pada seperti tarsus tunnel syndrome yang diakibatkan oleh adanya benjolan tadi itu nyeri, kebas, kesemutan atau terbakar di telapak kaki. Ya. Mungkin kalau izin saya kaitkan dengan misalnya aktivitas bersepeda atau berlari ya. Memang pronation atau atau kaki yang X ini sering timbul pada flat foot ya orang biasa, maksudnya yang tidak biasa berlari atau bersepeda pun bisa mengalami keluhan, kalau ada kakinya flat foot. Jadi kaki flat foot itu kan datar, mungkin saya kira teman-teman pernah mendengar juga istilah kaki rata, jadi tidak hanya rata, rata to gitu, tapi memang terjadi X juga pada ankle-nya. Flat foot sering terjadi ankle-nya X dan mengalami keluhan. Nah, pada gambar yang ini, eh, nanti mohon dikoreksi dokter Monti apabila ada kesalahan. Jadi pemegunaan klit juga salah satu yang penting. Kenapa kok misalnya setelah memakai sepatu kulit atau kulit plus gini menjadi sakit, menimbulkan gejala yang mirip dengan tarsatel syndrome. Ini juga terkait dengan posisi yang seperti ini. Ada penekanan pada saraf tibialis di bagian tengah karena posisi kakinya lebih memutar ke arah luar. Eksternal rotasi. Kenapa bisa demikian? Karena pemasangan kulit yang tidak pas harusnya lurus, jadi kaki nggak ada ke depan, tapi ini terlalu terlalu banyak eksternal rotasi. Terlalu banyak eksternal rotasi akan membuat ankle akan membuat sendi pergelangan kaki menjadi X juga seperti ini sehingga dapat menimbulkan keluhan yang sama. Ya. Baik tadi tentang sudah dibahas mengenai cedera-cedera atau keluhan-keluhan keluhan yang berkaitan dengan saraf yang terjepit. Sekarang tentang sprain ya atau cedera ligamen. Ini yang paling sering saya kira tidak hanya atlet tidak hanya olahraga tapi kita jalan kaki pun bisa keseleo kan naik turun tangga pun bisa keseleo. Nah, paling sering sprain ini terjadi pada bagian luar ya. Jarang pada bagian dalam karena struktur tulangnya itu sendiri jarang kita keseleo ke bagian dalam karena di bagian luar ada tulang yang menghalangi itu tulang fibula atau mata kaki. Dan ligamen-ligamennya pun lebih kuat pada bagian dalam. Jadi, sprain paling sering di bagian luar ya seperti ini, persis seperti ini. Dan apa yang terjadi di sini, ini sebenarnya tidak hanya sekedar keselio. ya. Keseleo kan biasa kita gitu, ah keseleo paling uh, memar, paling salah urat diurut. Nah, itu kalau ringan mungkin ya, tapi ada banyak grade-nya, ada yang berdiri pun tidak bisa, ada yang jalan pun sakit. Gitu ada grade-grade-nya. Jadi, yang terjadi pada sprain adalah Kemungkinan ada strain, ada yang hanya robekan kecil, robekan setengah, atau robekan total, putus total pun bisa. Ya, ada dua ligamen di sini, ligamen ini disebut ATFL, yang ini CFL, bisa salah satu robek, atau putus, atau bisa kedua-duanya. Yang jelas, gejalanya akan sesuai, kalau putus dua-duanya. Ya, mungkin berdiri pun nggak bisa, atau putus, salah satu, atau putus tidak total, parsial, jalan masih bisa, tapi sakit. Ya, e, secara umum robekan ligamen ini disesuaikan juga dengan kebutuhan dan sesuaikan juga dengan derajatnya. Jadi kalau atlet yang cedera eh, ligamen dan butuh kembali ke performance mungkin operasi adalah pilihan utama gitu tapi kalau kita bukan atlet yang kompetitif jarang sekali memang yang harus dilakukan operasi yang jelas kita harus memproteksi kalau ada keseleo, keseleo di engkol seperti ini robekan. Ini suatu suatu bahaya ya bisa robekan bukan hanya ligamen tapi struktur-struktur lainnya bisa terkena juga apalagi belum di ronsen misalnya kita nggak tahu apakah tulangnya patah atau tidak. Saya tidak menyarankan untuk diurut ya karena banyak sekali memang pasien keseleo biasanya apa keseleo di bawah sih diurut gitu kan. Nah itu tidak disarankan pertama karena kita nggak tahu ada ada ya tulang yang patah atau tidak. Kalau ternyata ada yang patah terus diurut, terbayangkan linunya ya kalau tulang ada tulang yang tajam-tajam terus kita urut-urut bergeser kemana-mana tulangnya makin goyang makin hancur patahan tulang tajamnya nusuk pembuluh darah jadi jangan diurut kalau ada cedera engkel seperti ini kita imobilisasi saja dulu mnemoniknya tuh price p r i c e p protection r rest ya istirahat i ice kompres dingin c compression dengan perban elastis dan e eh, elevasi itu cukup, sambil diperiksa lebih lanjut. Kalau tidak ada fraktur, tidak ada patah tulang, ya lebih ringan. Kemudian bisa eh, eh, dilihat nanti apakah hanya cedera ligamen, nanti derajatnya seperti apa. Apakah robekan biasa atau putus total? Penanganannya juga macam-macam. Intinya adalah tadi dari price tadi, speknya protection dengan penggunaan deker seperti ini supaya tidak banyak bergerak ya atau yang lebih dengan lagi dengan taping seperti ini pun bisa dilakukan ya berikutnya sprain tadi ya ligamen itu tadi yang diengkel paling sering tapi juga bisa sendi sendi lain seperti saya sampaikan tadi di kaki ada 30 lebih sendi Nah ada kalau teman-teman pernah mengalami keluhan pada sekitar ibu jari inilah mungkin yang terjadi ya ada robekan ya ilustrasinya seperti gambar yang kanan atas ini kalau kita terlalu kakinya menumpu ke bawah bisa terjadi robekan nah, apalagi kalau lari tanpa alas kaki ya walaupun uh, saya ingin hari ini tidak membahas mana sih yang lebih bagus lari dengan atau tanpa alas kaki ada ada pro kontra juga cuma dalam dalam kaitannya dengan sprain ligamen lari tanpa alas kaki beresiko untuk terjadi pergerakan yang lebih dari normalnya seperti terofto injuris ini robekan ya ini letaknya pada sekitar ibu jari kaki pada bagian bawah. Mungkin kalau sakitnya tidak hilang terus menerus itu misalnya kalau hanya robekan kecil yang 2 3 minggu harusnya hilang ya. Tapi kalau tidak kita harus periksa lagi siapa tahu ada robekan yang harus dilakukan penanganan. Ya, pada tahap awal sama seperti tadi keseleo pada ankle, sprain, di sini pun sama price tadi, P-nya proteksinya dengan bracing atau taping seperti ini. Yang kalau tadi, kalau sudah kronis, mungkin di atas 3-4 bulan tidak ada perbaikan, semakin berat, ada tindakan operatif, yaitu harus dijahit kembali. Robekan di sini dijahit atau direkonstruksi. Kemudian selanjutnya tentang tendinitis ya kalau tadi kita kan ada kaitannya dengan suatu episode cedera yang berat tapi kalau tendinitis kaitannya cedera berulang cedera yang uh, tidak terlalu terasa ya mungkin jalan sehari-hari olahraga tiap hari, tapi kalau lama-lama makin sakit itu ada kaitannya dengan uh, repetisi yang paling sering tendinitis di sini Achilles pada urat keting di daerah tumit ya di belakang kaki ini yang paling sering nyeri terutama bila diregangkan. Jadi kalau lihat kan posisi kaki ini ya, kalau kita jongkok kan ini nekuk harusnya bisa lebih di 10 derajat, tapi kalau jongkok ini akan lebih lagi. Kalau ini sakit itu ada resiko, ada resiko terjadi tendinitis yang bisa resikonya terjadi putus seperti ini ya. Nah apa akibatnya kalau tendon Achilles ini sudah sampai putus? Keluhannya akan sulit jinjit. Saya tidak bilang tidak bisa jinjit karena masih ada tendon-tendon lain yang efeknya juga sama untuk menjinjit kaki. Cuma ini ten -ten tendon utama untuk berjinjit ya. Nah, kalau sudah putus seperti ini biasanya sih memang ya ditangani lebih awal lebih baik. Kalaupun tidak ditangani tetap putus pun sebenarnya tetap bisa jalan, tapi akan datang kembali setelah 4-6 bulan jalannya kok nggak enak ya karena tidak ada propulsi jadi enggak ada nya gitu, kita tidak bisa melenting kakinya ketika jalan, jadi jalannya kagok, tapi itu bisa jalan. Jadi, itulah kenapa banyak teman-teman eh, atau pasien juga yang datang. Strukturnya ini udah kronis, robekan, tapi nggak ditangani. Akhirnya ketahuan setelah lama. ya Jadi, eh, bagaimana cara untuk mengurangi tendinitis ini? Kita harus meningkatkan kelenturannya, walaupun tentu kelenturan akan berkurang seiring dengan penambahan usia. Jadi, kita harus menjaga tendon tersebut supaya tetap lentur ya olahraga sepeda adalah olahraga yang baik juga untuk melatih kelenturan tendon Achilles karena posisinya berbeda-beda dari dorsifleksi ya dari uh, menekuk ke arah atas sampai menutup ke arah bawah semuanya ada Jadi, terus melatih uh, fleksibilitasnya caranya apa banyak yang eh uh, antara lain untuk menghindari cedera itu ini ada sedikit tentang kita bagaimana memilih sepeda. Memilih sepeda ini juga penting ya. Jadi nanti mohon masukkan lagi eh, dokter Monti mengenai uh, di sini. Jadi kalau sadel terlalu rendah lututnya akan sakit ya. Terlalu tinggi juga nanti menimbulkan masalah pada tendon Achilles dan leverage-nya akan kurang. Jadi ada uh, literatur yang saya lihat kini cara melihat ke apa ketinggian sepeda yang pas itu seperti ini. Kita berdiri pada bagian tengahnya bukan pada sadelnya dan kurang lebih sekitar satu genggaman tangan ya pada selangkangan kita. Ini ukuran yang dimaksimalkan eh disarankan. Berikutnya untuk melihat apakah tendon kita ini beresiko atau tidak, apakah ada kekakuan atau kontraktur atau tidak. Ini cara yang simpel ya. Ini sih pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, tapi teman-teman bisa meriksanya sendiri. Kita coba sambil tiduran, kalau lututnya ditekuk 90 derajat, engkel biasanya bisa sampai lebih dari 10 derajat ya. Saya ulangi lagi, pada posisi lutut 90 derajat, engkel bisa ditekuk juga lebih dari 10 derajat. Namun kita lihat, ketika lututnya diluruskan, apakah masih sama atau tidak engkelnya? Harusnya masih sama atau tidak berkurang banyak. Tapi Nang namanya tes silver skill ini ketika lututnya ditekuk, ankle bisa nekuk seperti ini. Tapi ketika lututnya lurus, tiba-tiba ankle-nya ikut lurus juga. Nah, itu namanya ada pemendekan, ada kekakuan pada otot-otot di belakang sini, otot-otot betis. Itu yang harus dilakukan intervensi. Kita harus tangani gimana caranya supaya otot betis ini menjadi lebih lentur. Karena otot betis yang kaku adalah istilahnya root of the evil, sumber dari segala penyakit pada kaki. Jadi kita harus melakukan sering stretching pada Achilles supaya untuk menghindari macam-macam penyakit pada macam-macam keluhan pada kaki. Ya, ini contohnya stretching yang harus uh, dilakukan tiap hari yang bisa simpel dilakukan di rumah. Jadi berdiri menghadap tembok, kaki yang satu ditekuk ke depan, kaki yang dilatih dijulurkan ke belakang ya ini juga izin saya share artikel yang pernah kami buat jadi pada olahraga lari itu pada yang biasa lari otot betisnya lebih keras kenapa karena memang otot yang banyak dipakai untuk lari itu olahraga otot betis dan ketika dibandingkan otot pada bagian tungkai bagian depan yang lebih kecil akan terjadi pemendekan secara relatif ya. jadi lebih kencang gitu betisnya jadi saya sarankan kita luangkan waktu untuk stretching seperti ini yang di gambar ini minimal sehari kalau kata literatur sehari semenit pun cukup cuma saya kira kan kita bisa lebih ya dari sekedar semenit sehari. Stretching seperti ini akan sangat banyak eh, manfaatnya untuk mengurangi nyeri dan mencegah terjadinya nyeri. Ya. Ini sedikit ilustrasi kenapa sih eh, perlunya kita melenturkan otot betis adalah begini. Kalau otot betisnya kaku ya tidak bisa kita melakukan engkol sampai 90 derajat, sementara kita tetap harus jalan kan. Nah, kalau kita harus jalan, kakinya jinjit, equinus ya, seperti kaki kuda, istilahnya kita kan susah. Nah, tetap harus jalan. Akhirnya, kalau tadi tendon Achillesnya terkunci, kaku di sini, yang main, yang akan mengkompensasi adalah kaki bagian depan, seperti di sini ya, jadi midfootnya harusnya di sini kan bergeraknya tapi di sini terkunci karena otot Achillesnya kaku akhirnya otot kakinya yang akan lebih gerak akibatnya ini kan suatu uh, gerakan yang tidak normal ya. bisa menyebabkan masalah lain pada kaki bagian depan dan tenau-tenun yang terkait anggaplah sekali jalan atau dua kali kan sama aja betulnya ketidakseimbangan pada kaki ini sering saya analogikan seperti mobil kalau kita mobilnya nggak di sporing, balancing, jalan bisa nggak bisa. Sehari dua hari, sebulan dua bulan bisa jalan. Cuma mungkin kalau mobilnya lima tahun gitu mungkin rusak, bannya tipis sebelah gitu kan. Tapi apa eh, kaki kakinya akan rusak, kaki juga sama. Masalah ini bukan cuma sekali. Kita lihatlah sehari berapa jalan, berapa langkah, berapa tahun kita akan jalan. Jadi seberapa besar beban yang diterima kaki kita kalau ada kelainan bentuk. Jadi Ibaratnya kalau mobil sih, mobil tadi nggak di atau balancing, dipakai bertahun-tahun, ke kebayang gitu rusaknya seperti apa. Baik, eh, tadi sudah masalah tendon, sendi, ligamen. Sekarang masalah tulang ya, walaupun bukan masalah tulang. Jadi, apakah teman-teman pernah meng, apa, eh, ada keluhan di bagian pergelangan kaki bagian belakang atau bagian depan, ya contoh ini akibat ada suatu struktur yang terjepit ya. Kalau yang anterior ini di bagian depan, yang posterior di bagian belakang, jadi ada struktur yang terjepit di antara dua tulang. Istilahnya, itu nutcracker, jadi seperti ada kacang yang diremukan oleh pemecah kacang. Contohnya, ya, ini juga sama, bisa berupa tulang atau bisa juga berupa jaringan lunak saja, ada karena adanya penebalan. Kalau sakitnya di belakang, ada jepitan di sini, ya. Ini pada ilustrasi ini cukup jelas, lokasi sakitnya di mana biasanya pada yang sering menjinjit penari balet misalnya ya seperti ini gambar juga gambar seorang penari balet ini kan menyebabkan sakit di sini bisa karena jaringan lunak bisa juga karena tulang ya jadi kalau memang ada keluhan pada bagian belakang saran saya supaya diperiksakan dan mungkin perlu memeriksakan ke uh, perlu diperiksa ronsen juga begitupun halnya kalau di bagian depan keluhannya mungkin bukan berjinjit tapi sebaliknya kalau ditekuk ke arah depan akan sakit sekali karena ada yang terjepit di bagian depannya. Ini contoh ya, ini pasien di rumah sakit Boromeus juga. Jadi pelari itu, tapi dia mengeluhkan akhir-akhir ini setiap lari sakit. Kenapa sakit? Terutama kalau kakinya, engkelnya ditekuk. Kalau ditekuk tidak bisa lebih dari 90 derajat. Lihat di sini ada tulang-tulang. Ternyata setelah saya periksakan ronsen, di sini ada tulang. Terbayang memang sakitnya, ketika kakinya ditekuk tulang-tulang ini akan bertumbukan kan bertumbukan sehingga sakit operasinya ya sebetulnya simple kita buang saja saya buang tulang-tulang ini ini foto yang kanan ini pada pasien yang sama setelah dioperasi sudah tidak ada tulangnya ya jadi setelah uh, tulangnya yang tadi tertumbuk tadi dibuang enggak ada lagi yang terjepit sepuluhannya pun hilang baik baik kesimpulan jadi bahwa olahraga itu memang suatu aktivitas ya fisik pasti ada risiko cedera, ada, ada risiko overuse, namun tentu lebih banyak lagi manfaatnya. Jadi kita harus ya bukan solusinya bukan stop olahraga, walaupun mungkin ada yang harus mengganti jenis olahraga, oke? Tapi bukan berarti olahraga harus dihentikan. Di dalam hal ini pentingnya satu pencegahan conditioning ya conditioning atau pencegahan deconditioning. Ada deteksi dini dan intervensi dini untuk menghindari potensi timbulnya keluhan. Jadi bukan hanya menghindari cedera, tapi menghindari keluhan. Karena kalau cedera kita mungkin uh, asosiasinya dengan suatu kejadian trauma. Tapi walaupun tanpa ada cedera, aktivitas berulang pun bisa menimbulkan cedera, sehingga kita perlu identifikasi kemungkinan penyebabnya sehingga bisa dihindari. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada panitia dan direksi Rumah Sakit Santo Boromeus atas kepercayaannya dan juga saya ucapkan kembali selamat ulang tahun 100 tahun Rumah Sakit Santo Boromeus. Terima kasih. Makasih Terima Dr. Andre. Nanti kita diskusi uh, pada acara diskusinya. Sekarang selanjutnya Duh. saya uh, minta Dr. Melda untuk menyampaikan hal mengenai nutrisi. Silakan Dr. Melda. Uh, baik, terima kasih Dokter Monti, uh, izin share screen dok. Oke, okay. uh, Mbak Alin, apakah suara dan slide saya sudah terlihat dan terdengar? Sudah okay. ya? Baik, uh, terima kasih. Selamat siang, sobat sehat uh, sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Boromius Ren Android yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi bersama so sobat sehat sekalian di siang hari ini. Nah, mungkin ini sesi terakhir di coaching klinik ini mengenai peran nutrisi pada saat kita melakukan exercise. Mengapa nutrisi ini menjadi penting? Karena kita analogikan seperti kendaraan bermotor, kalau bensinnya salah, apakah itu jenisnya ataukah jumlahnya kurang, tentunya itu akan berdampak kepada kondisi kendaraan bermotor tersebut. Demikian juga dengan tubuh kita, kalau energi yang kita kita dapatkan apakah tidak cukup, apakah jenisnya salah, itunya pasti akan berdampak pada saat kita melakukan exercise. Nah, sebagaimana kita ketahui, berbagai badan kesehatan dunia saat ini juga merekomendasikan kita untuk terus beraktivitas, walaupun kita di rumah saja. Jadi pada saat di rumah saja, kita juga tidak dianjurkan untuk rebahan saja. Kenapa? Karena didapatkan orang-orang yang beraktivitas lebih aktif apalagi ditunjang dengan diet yang lebih sehat, diet yang seimbang ternyata didapatkan mereka itu lebih sehat, sistem imunnya juga lebih kuat sehingga resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi dan lain sebagainya juga menurun dan itu nanti kemudian kita harapkan menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner dan lain sebagainya yang yang tadi. Nah selain itu resiko untuk terkena penyakit infeksi juga menurun pada orang-orang yang cenderung lebih lebih aktif beraktivitas dan ini tentunya juga menurunkan resiko untuk kita terjadi, terkena infeksi di era pandemi ini. Nah, National Institute of Health juga menyatakan sebetulnya aktivitas fisik kita yang dari ringan kemudian berubah menjadi sedang saja itu sudah cukup untuk Memberikan efek kesehatan yang baik. Nah, hanya masalahnya, berapa sih aktivitas fisik yang harus kita lakukan? Berapa lama, berapa banyak? Cukup nggak sih kalau hanya nyapu dan ngepel, mengerjakan aktivitas fisik sehari-hari di rumah? Nah, ternyata rekomendasinya adalah yang direkomendasikan itu. Aktivitas fisik derajat sedang, ringan dan sedang itu direkomendasikan untuk dilakukan setiap hari. Apakah yang ini yang di paling bawah ataukah yang di level kedua? Nah, ditambah dengan aktivitas berat itu sekitar 3 3 kali seminggu minimal 75 menit. Atau kalau kita melakukan aktivitas fisik yang sedang itu minimal 150 menit per minggu. Nah, rebahannya ini yang justru tidak dianjurkan banyak-banyak. Jadi tidak dibalik walaupun kita di rumah saja nggak rebahan terus gitu. Nah, tentunya untuk kita beraktivitas, untuk kita melakukan olahraga, apakah walaupun apakah itu olahraga berat, apakah itu olahraga ringan, kita membutuhkan energi yang berasal dari makanan. Nah, analoginya adalah seperti kendaraan bermotor. Kalau kita Mau pergi jauh, tentunya jumlah bensinnya harus cukup. Kemudian jenis, kalau misalkan mobilnya perlunya solar, tapi kita isi dengan bensin, tentunya itu akan menimbulkan masalah. Nah, itu juga yang terjadi dengan tubuh kita bila kita mengonsumsi diet yang tidak sesuai. Nah, ini adalah problem yang sering sekali ditemukan eh, pada saat pas. Eh, seseorang itu berolahraga. Ada yang merestriksi energinya terlalu ekstrim, biasanya pada yang ingin menurunkan berat badan, ada yang kadang pada saat sebelum exercise itu tidak makan dulu, atau skip-skip makannya, atau ada yang bahkan habis exercise karena merasa sudah olahraga berat, boleh dong makannya berlebihan, gitu. Atau kadang ada yang asupan protein yang sangat rendah, yang semuanya itu kemudian akan menimbulkan terjadinya terjadinya defisiensi apakah itu energinya apakah itu komponen zat zat bisinya nah akhirnya yang terjadi adalah lemak hilang tapi otot juga ikut hilang atau bahkan ada yang ototnya hilang lemaknya juga malah naik nah ini yang sebetulnya tidak kita harapkan nah jadi sebetulnya prinsipnya adalah sebelum kita melakukan aktivitas fisik apapun itu cukupkan kebutuhan energinya, kemudian komposisinya juga seimbang. Dan jangan lupa cukupkan juga tubuh kita dengan mikronutrien dan e, airnya. Nah, kebutuhan biasanya kita hitung dengan estimasi dan ini sangat dipengaruhi oleh e, jenis kelamin, usia, tinggi berat tinggi dan berat badan serta e, level aktivitas fisik yang dilakukan. Jadi tidak tidak ada satupun diet yang bisa dipakai oleh semua orang. Jadi eh, pasti kebutuhan setiap orang itu akan berbeda-beda karena walaupun olahraganya sama, misalkan semua goes atau semua lari, pasti kebutuhannya berbeda-beda. Nah, jadi ini yang harus kita, yang penting kita lihat dan harus dicukupkan. Nah, kemudian mengenai komposisi makronutriennya. Nah, Komposisi ini juga merupakan kunci yang penting pada saat kita melakukan exercise dan juga untuk memaksimalkan performa kita. Nah, karbohidrat lemak merupakan zat gizi utama sebagai sumber energi dan ini tetap harus dicukupkan karena contoh bila seseorang melakukan diet rendah sangat rendah karbohidrat itu tentunya energi untuk ke otaknya juga tidak cukup Nah itu yang kepada akhirnya sering sekali menyebabkan sinkop dan lain sebagainya. Nah, jumlah dan penggunaan setiap zat gizi ini tentunya akan berbeda-beda tergantung intensitas dan durasi olahraga kita. Nah, jadi secara umum sebetulnya sampai saat ini rekomendasinya tetap adalah diet seimbang dengan komposisi 50 sampai 60% karbohidrat, 15 sampai 20% protein dan 25 sampai 30% lemak ini secara umum atau kita bisa menghitung per kilogram berat badan untuk protein itu sekitar 1,2 sampai 1,4 gram per kilogram berat badan untuk karbohidrat bergantung durasi exercise-nya. Kalau exercise-nya sangat lama, sangat berat itu bisa sampai mencapai sekitar 10 sampai 12 gram per kilogram berat badan atau lebih seharinya. Nah, <tuh> untuk lemak itu sekitar 1 gram per kilogram berat badan dan kita batasi asupan lemak jenuh itu tidak lebih dari 10% dari total energi kita. Nah, kemudian mengenai karbohidrat. Seperti kita ketahui bersama, karbohidrat ini tetap merupakan sumber energi utama pada saat, apakah pada saat kita tidak beraktivitas maupun pada saat kita beraktivitas karena untuk energi untuk bekerjanya otak dan beberapa beberapa organ tubuh kita sangat tergantung pada yang namanya glukosa. Nah, dianjurkan 50% dari total kebutuhan karbohidrat kita berupa karbohidrat kompleks dan ini boleh ditingkatkan sampai maksimal 70% bila seseorang itu memang melakukan olahraga yang sangat berat. Tapi kalau olahraga sehari-hari ringan sedang sebetulnya kita tidak tidak perlu meningkatkan sampai 70% asupan karbohidrat. Karena yang perlu diingat energi dari karbohidrat ini tetap akan disimpan dalam bentuk cadangan glikogen di hati dan otot. Tapi cadang, cadangan glikogen ini kapasitasnya terbatas. Jadi kalau kita ber mengonsumsi karbohidrat berlebihan itu malah akan disimpan dalam bentuk timbunan lemah. Nah, glikogen ini yang kemudian akan digunakan oleh otot pada saat kita melakukan aktivitas olahraga. Nah, karbohidrat itu terbagi dua. Yang pertama yang kita kenal dengan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu merupakan sumber energi yang yang baik dan dapat disimpan dalam bentuk cadangan di otot. Selain itu juga mengandung nutrien lain seperti protein dan serat. Nah, sedangkan yang uh, golongan kedua adalah yang kita kenal dengan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana berguna pada saat kita membutuhkan energi yang sangat siap dipakai, misalnya pada olahraga dengan gerakan-gerakan cepat. Tapi yang harus hati-hati adalah dia tidak mengandung zat gizi lain. Jadi benar uh, murni hanya glukosa dan bila dikonsumsi berlebihan ini juga yang akan menimbulkan resiko terjadinya obesitas. Nah, bagaimana dengan protein? Dalam kondisi normal, protein itu ada dua. Yang pertama yang kita kenal dengan protein nabati dan yang kedua adalah yang protein no, e, hewani. E, pada saat, pada kondisi normal, pada saat kita beraktivitas, kita tetap dianjurkan untuk mengonsumsi kedua jenis ini. Jadi dikombinasi dengan tujuan agar e, kebutuhan asam amino itu terpenuhi semua. Karena sebetulnya kalau yang Plain base protein ini asam amino tidak lengkap, jadi kita tidak bisa hanya mengonsumsi plain base protein saja. Nah, dalam kondisi normal, sebetulnya protein itu hampir jarang digunakan sebagai sumber energi. Jadi, protein akan digunakan sebagai sumber energi bila memang cadangan dari cadangan karbohidrat dan lemak kita sudah sangat tidak ada, dan ini biasanya hampir tidak mungkin, sehingga sebetulnya eh kalau aktivitas fisik kita, olahraga kita itu hanya tidak lebih dari 90 menit tidak diperlukan asupan protein yang berlebihan. Jadi rekomendasinya sebetulnya untuk dewasa sehat dengan aktivitas fisik yang sedang itu cukup 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Ini sudah cukup untuk aktivitas fisik yang sedang, sedangkan bila olahraganya itu berupa olahraga endurance itu bisa ditingkatkan sampai 1,4 gram per kilogram berat badan. Nah, bila orang tersebut melakukan resistance train itu boleh sampai 1,7 gram per kilogram berat badan. Dengan catatan kalau fungsi ginjalnya baik. Jadi kalau fungsi ginjal tidak baik tentunya kita tidak memberikan setinggi ini. Nah, kemudian bagaimana dengan lemak? Lemak merupakan sumber energi untuk olahraga yang lebih bersifat endurance dan ini akan lebih dominan pada saat cadangan karbohidratnya sudah mulai berkurang. Nah, tetapi rekomendasinya juga tidak berlebihan jadi tetap sesuai dengan standar 20 sampai 30%. Nah, bila kita bandingkan dengan karbohidrat dan protein dengan berat yang sama, lemak ini akan menghasilkan kalori yang lebih besar. Dia menghasilkan 9 kalori per gram. Sedangkan protein dan karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori per gram. Nah, tetapi yang perlu diingat, untuk memetabolisme lemak ini juga diperlukan lebih banyak oksigen dibandingkan dengan kita memetabolisme karbohidrat dan lemak. Sehingga energi dari lemak ini biasanya dilepaskan lebih lambat jadi pada saat di awal-awal kita melakukan exercise kita eh, penggunaan lemak ini belum dominan jadi lebih dominan dari karbohidrat makanya walaupun tujuan kita menurunkan berat badan kita ingin menurunkan masa lemak tubuh kita tetap tidak bisa memberikan atau mengonsumsi diet yang sangat rendah karbohidrat dengan tujuan biar lemak agar lemaknya terpakai lebih banyak itu tidak Nah kemudian jenis lemak pilihlah lemak dengan lemak golongan tidak jenuh tunggal atau tidak jenuh ganda lemak-lemak nah, ini yang dikatakan lebih sehat lebih rendah lebih rendah dalam hal menaikkan kolesterol LDL tadi dan juga dalam hal menaikkan trigliserida dan terutama untuk lemak asam lemak omega 3 itu juga dapat mencegah terjadinya mengatasi inflamasi yang dihasilkan pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, batasilah penggunaan lemak jenuh, misalnya dari daging merah, butter, keju dan lain sebagainya. Dan juga hindari yang namanya lemak trans. Kenapa? Karena lemak-lemak inilah yang kemudian akan lebih beresiko menaikkan kolesterol di dalam darah dan itu yang kemudian akan menaikkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner tadi. Nah, ini adalah pilihan beberapa lemak. Jadi, pilihlah lemak yang kandungan pufa dan mufanya ini tinggi. Jadi, boleh olive oil, boleh minyak bunga matahari dan lain sebagainya. Batasi penggunaan asam lemak jenuh ini tidak lebih dari 10% dari total kebutuhan harian kita. Nah, kalau makronutriennya sudah kita hitung, sudah sesuai, jangan lupa dengan yang namanya mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral sebetulnya dia bukan penghasil energi. Jadi energi tidak dihasilkan dari kalau kita mengkonsumsi banyak vitamin dan mineral, tapi vitamin dan mineral ini berkontribusi bekerja sebagai katalisator, perantara dalam metabolisme, terutama karbohidrat, untuk menghasilkan energi. Jadi, kalau kita konsumsi karbohidratnya berlebihan, tapi ternyata vitamin dan mineralnya juga kurang di dalam tubuh, tetap energi yang dihasilkan juga tidak maksimal. Dan yang perlu diingat, vitamin dan mineral ini tidak dapat dibuat oleh tubuh. Jadi, eh, kita harus memenuhi kebutuhannya terutama dari bahan makanan sumber dan suplementasi bila memang dibutuhkan. Nah, yang vitamin-vitamin ber yang berperan pada saat kita melakukan exercise terutama adalah vitamin B kompleks karena dia memfasilitasi metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi. Kemudian vitamin A, vitamin C dan vitamin E itu sebetulnya lebih efek antioksidan karena seperti kita ketahui pada saat kita melakukan exercise banyak sekali radikal-radikal bebas yang dihasilkan oleh tubuh dan ini akan ditangkap oleh vitamin-vitamin ini sehingga tidak memberikan efek yang tidak baik. Nah, kemudian zat besi. Zat besi itu juga mensuplai, mensuplai oksigen ke seluruh tubuh kita. Kemudian untuk sodium natrium, kalium, magnesium, dan kalsium itu berhubungan dengan kontraksi otot. Sehingga bila terjadi defisiensi di antara mineral-mineral ini itu yang sering kita dapatkan. Kadang habis olahraga, kenapa kok ya kram dan lain, lain sebagainya. Nah, rekomendasi asupan mikronutrien ini adalah sesuai dengan angka kebutuhan harian kita. Dan dikatakan sebetulnya bila konsumsi makanan kita seimbang, karbohidrat dan lemak dan proteinnya cukup, kemudian jumlah energinya pun sesuai dengan kebutuhan kita, ternyata mikronutrien ini tidak terlalu dibutuhkan. Suplementasi itu hanya diberikan bila memang jelas sudah ada bukti terjadinya defisiensi. Kita bisa tahu itu dari pemeriksaan darah dan lain sebagainya, atau pada kelompok yang memang membatasi asupan energi, misalnya pada pasien-pasien dengan obesitas. Pada saat menurunkan berat badan, kita tentunya melakukan restriksi energi. Nah itu eh, dikhawatirkan terjadi defisiensi vitamin dan mineral, kita boleh memberikan suplementasi. Dan, atau pada kelompok-kelompok yang memang membatasi makanan-makanan tertentu. Misalkan pada kelompok-kelompok vegetarian, itu kita wajib memberikan suplementasi eh, mikronutrien yang kira-kira masih yang kurang. Gitu. Tapi tetap tidak lebih dari angka kecukupan harian. Nah, ini adalah beberapa jenis nutrien dan angka kecukupan harian serta bahan makanan sumbernya. Jadi contoh kita lihat di sini, untuk vitamin C saja sebetulnya kebutuhan harian kita itu tidak besar. Laki-laki itu 90 mg per hari, wanita itu 75 mg per hari. Maksimal batas upper limit atas boleh sampai 200 mg dan kalau kita lihat di sini dengan kita makan satu buah kiwi ukuran medium saja kita sudah bisa mendapatkan 90 mg vitamin C. Jadi sebetulnya dari makanan pun kita sudah mencukupi kalau kita dalam kondisi kita sehat dan kebutuhan kita tidak meningkat. Demikian juga dengan mikronutrien yang lain. Ini semua sudah ada RDA dan bahan makanan sumbernya. Nah, kemudian timingnya. Kapan sih kita harus makan pada saat kita mau exercise? Tiga sampai empat jam sebelum kita melakukan exercise, kita tentunya mem perlu memberikan bekal tubuh kita dengan energi untuk beraktivitas tadi. Nah, tiga sampai empat jam sebelum exercise dianjurkan untuk makan makanan yang lengkap, jadi mengandung karbohidrat minimal 4 gram per kilogram berat badan, protein dan lemak. Jadi komp, eh, makanannya lengkap, tapi hindari makanan-makanan yang sangat tinggi lemak karena lemak ini lebih lambat di metabolisme. Jadi <tuh> bila makanan kita terlalu tinggi lemak dikhawatirkan pada saat exercise eh, lemak ini belum selesai dicerna dan itu akan membuat tidak nyaman pada saluran cerna kita. Nah, 15 menit sampai 30 menit sebelum kita melakukan exercise kita tetap harus menambahkan cadangan energi kita selama kita beraktivitas. Nah, di sini kita tidak memberikan makanan-makanan yang sulit dicerna seperti kompleks karbohidrat kompleks tadi. Nah, di sinilah tempatnya untuk memberikan yang namanya simple karbohidrat. Apakah itu? Tep, bahannya tepung atau gula ditambah dengan sejumlah lah kecil protein. Jadi di sini kita bisa memberikan energi bar atau misalkan yogurt dengan yang mengandung buah. Nah, selama kita beraktivitas, tentunya energi, glikogen, glukosa, cadangan glikogen itu tentunya akan terpakai terus. Sehingga kita tetap perlu memberikan suplai agar tidak habis energi cadangannya. Dan bila aktivitas kita lebih dari satu jam untuk memaintain energi ini kita perlu memberikan 30 sampai 60 gram setiap jam karbohidratnya. Jadi itu bisa kita dapatkan dari sport drink atau dari jus buah-buahan itu boleh dikonsumsi selama kita beraktivitas yang lebih dari satu jam. Nah, yang perlu diingat setelah exercise kita perlu menggantikan cadangan-cadangan yang sudah habis tadi. Kemudian dengan adanya exercise tentunya ada serat-serat otot yang rusak dan itu harus diberikan bahan makanan sumbernya untuk recovery. Nah, 15 menit sampai 30 menit kita berikan bahan makanan yang mudah diserap untuk repair kerusakan-kerusakan kecil yang ada di otot. Biasanya dianjurkan sekitar 40 sampai 80 gram karbohidrat dengan 10 sampai 20 gram protein dan dianjurkan yang mudah diserap. Boleh yogurt dengan buah-buahan atau protein shake juga itu bisa digunakan. Nah, 1 sampai 2 jam kemudian barulah kita memberikan makanan yang lengkap. Jadi boleh seperti di gambar ini nasi timbal komplit itu boleh. Nah, kalau makanan sudah kita atur, jangan lupa juga dengan cairan. Cairan ini juga menjadi sangat penting karena seperti kita tahu 60% komponen tubuh kita adalah air dan pada saat kita melakukan exercise air ini pastinya akan hilang apakah melalui keringat apakah melalui paru-paru pada saat kita bernafas nah bila tidak digantikan maka eh, akan menimbulkan resiko yang namanya dehidrasi nah, dikatakan bahwa kehilangan cairan 2% saja dari berat badan kita jadi kalau berat badan kita misalkan di 60 kg kehilangan sekitar 1,2. Hanya 1,2 kg saja itu sudah menimbulkan efek kita sulit berkonsentrasi, kita fatigue, kita kelelahan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya rekomendasi berapa sih cairan yang harus dikonsumsi sepanjang kita beraktivitas itu belum ada rekomendasi yang pasti karena kehilangan cairan seseorang itu akan berbeda-beda sangat dipengaruhi oleh kelembaban tempat kita beraktivitas, banyaknya keringat yang hilang, dan durasi serta intensitas kita berolahraga. Nah, cara yang gampang untuk kita untuk mengetahui apakah kita dehidrasi dan tidak yang pertama adalah dengan melihat warna urin. <tuh> Jadi kita lihat kalau semakin gelap warna urin kita berarti kita semakin dehidrasi. Itu kita harus hati-hati. Atau yang kedua, yang lebih gampang adalah dengan menimbang berat badan. Jadi timbanglah berat badan kita sebelum kita melakukan exercise dan kemudian setelah kita melakukan exercise. Nah, selisih berat badan yang hilang itu menunjukkan bahwa sebetulnya itu air yang hilang. Jadi hati-hati sobat sehat sekalian, apalagi yang sedang menurunkan program berat, sedang menurunkan berat badan, jangan senang dulu tuh kalau misalkan habis exercise terus berat badannya terus hilang 3 kilo misalkan setelah berolahraga hati-hati mungkin itu air yang hilang karena kalau untuk menurunkan lemak tidak semudah itu nah jadi air pun perlu digantikan tetap konsumsi 600 ini rekomendasi secara umum konsumsilah 600 cc air sebelum berolahraga 10 sampai 15 menit sebelum berolahraga ditambahkan 600 ml lagi. Nah, sepanjang olahraga setiap 10 sampai 15 menit konsumsilah 150 sampai 250 cc air. Boleh berupa air putih bila exercise kita tidak lebih dari 60 menit atau berupa cairan yang mengandung gula dan elektrolit bila exercise kita lebih dari satu jam. Nah, setelah olahraga, gantikan cairan yang hilang dari gram berat badan dengan mililiter air yang sama. Jadi misalkan bila berat badan kita hilang 1.000 gram, maka kita harus menggantikan air itu sekitar 1.000 mililiter. Nah, jadi sebagai kesimpulan bahwa untuk kita beraktivitas tentunya kita memerlukan sumber energi yang cukup dengan komposisi juga yang baik. Yang semuanya itu berasal dari makanan, dan semua ini akan sangat menentukan berapa, seperti apa sih performa kita pada saat beraktivitas. Yang perlu diingat adalah makanlah secara teratur, tidak skip jadwal makan, dan juga jangan lupa mikronutrien yang cukup. Nah, sebetulnya, quote yang paling penting adalah ini: jangan fokus pada up berapa banyak kita makan, tapi fokuslah pada. May. Dokter Melda terima kasih. Jadi jangan fokus pada seberapa banyak kita makan, fokuslah pada apa yang kita konsumsi pada saat makan itu. Begitu mungkin ya. Sepertinya jaringannya sedang buat. ada masalah. Betul, betul, Dok. Baik, eh, saya kembalikan kepada Dokter Monty. Nanti kita akan eh, masuk ke sesi diskusi dan kesimpulannya, Dok. Tapi sebelumnya saya izin untuk Mengundi terlebih dahulu, karena kita ini nanti akan banyak hadiah, nih, Dok. Jadi, kita akan bagi sesi untuk undian door prize-nya. Jadi, bagi para sobat sehat burung kalian yang sudah mengisi daftar hadir, kita akan undi sekarang untuk daftar hadir webinar kita pada siang hari ini. Begitu, boleh saya izin untuk mengundi satu smart tumbler terlebih dahulu. Ada dua smart tumbler yang akan kita undi. Dan silakan dikocok. Dan stop. Selamat kepada Bapak Bambang Tri Ratno dengan nomor handphone yang tertera. Lalu selanjutnya smart tumbler yang kedua. Stop. Ya, selamat kepada Dokter Randa Sarsidi dengan nomor handphone yang juga sudah tertera. Selanjutnya kita akan mengundi... Visar. Baik, New Balance ada dua. Yang pertama kita undi. Stop. Selamat kepada Nina Hartina. Dan yang kedua boleh diundi. Stop. Selamat kepada Margareta Eka Kusumawardani dengan nomor telepon yang tertera seperti di layar ya. Baik, selanjutnya kita akan putar untuk hadiah waist bag Nike yang pertama. Stop. Selamat kepada Immanuel Henry Pangaribuan. Dan yang kedua. Kembali kita undi. Semoga beruntung ya. Stop. Selamat kepada Jamal Reza Ramadan. Hadiah yang ketiga kita akan bagikan tiga Xiaomi Band 6 buat para peserta yang beruntung. Stop. Selamat kepada Muhammad Syukur, iya, terima kasih juga diundi, dan stop. Mohon maaf, saya tidak terlihat. Oke, selamat kepada Muhammad Andana Setiarsa, dan yang terakhir, stop. Selamat kepada Arnoldus, Aldi Anggara. E, baik kepada peserta jangan kemana-mana dulu karena kita akan membagikan juga door prize bagi para peserta yang mengikuti run and ride virtual dan juga ada hadiah utamanya yang pasti akan menanti. Saya akan kembalikan kepada Dr. Monti untuk membuka sesi tanya jawab kita atau sesi diskusinya. Silahkan dokter. Ya makasih Mbak Lin. E, terima, terima kasih buat semua pembicara karena hari ini kita sudah mendengarkan banyak sekali informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jantung, dengan kaki, maupun dengan nutrisi. Nah, ini saya dari panitia Dr. Ari sudah membantu saya ini. Jadi pertanyaannya tuh banyak sekali karena pesertanya juga hampir 200. Nah, peserta 200 masing-masing juga banyak yang nanya, ada yang lebih dari satu, tapi panitia sudah membantu saya untuk menyeleksi karena ada yang e, beberapa pertanyaan yang sama. Pertama untuk Dr. Richard. Pertanyaan pertama adalah pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan saat menemukan orang yang terkena serangan jantung? Mungkin pada saat olahraga ketemu ada yang pingsan gitu. Apa yang apa yang bisa kita lakukan dokter Richard gitu kata pertanyaannya silahkan dokter Richard terima kasih dokter Monti ya. uh, untuk pertanyaan tadi kalau kita memang menemukan keluhan khas nyeri dada lalu menjadi uh, serangan jantung kan adalah keluhan khasnya adalah nyeri dada ya. Jadi kalau nyeri dadanya khas terjadi dan dapat disertai dengan tidak sadar atau apapun juga tadi, maka kalau memang hanya nyeri dada yang khas untuk jantung tadi ya, tentu dapat ditolong kalau misalnya menggunakan alat eh, menggunakan obat nitrat di bawah lidah sepeningwa ya. Memang tidak semua orang perlu memiliki obat ini, tapi kalau orang yang sudah didiagnosa punya masalah jantung sebelumnya atau dari hasil konsultasi sudah dianggap memiliki resiko yang cukup besar untuk memiliki kejadian, maka sudah dianjurkan untuk memiliki obat seperti itu. Ya. Dua adalah menghentikan aktivitas apapun yang sedang dikerjakan, menstabilkan dalam arti duduk, beristirahat, atau berbaring, menjaga tetap sadar, dan eh, sesungguhnya, kalau memang betul satu serangan jantung, memang tidak ada hal lagi yang bisa dilakukan. Ya, jagalah tetap sadar, lalu bawalah ke pelayanan kesehatan yang terdekat atau yang memadai. Kalau kasusnya, kita menemukan orang yang tiba-tiba tidak sadar. Nah kalau tiba-tiba tidak sadar, tentu kembali stabilkan, maksudnya baringkan, jangan di tempat yang miring, yang datar seperti itu. Lalu dicek apakah bernafas apa tidak, apakah denyut nadi atau denyut jantungnya teraba apa tidak. Coba bangunkan, ya. Kalau sudah bangun ya sudah selesai sudah. Kalau misalnya tidak bernafas, apalagi tidak ada denyut nadi, ya memang berarti kita harus melakukan bantuan hidup dasar resusitasi yang seperti kita lihat di film adalah orang melakukan pompa jantung, hembus nafas, kalau ada di antara orang yang menemukan atau yang mau menolong, mampu melakukan, boleh dilakukan, tapi kalau memang tidak ada yang mampu melakukan, ya sudah yang bisa kita lakukan adalah membawa ke pelayanan kesehatan yang terdekat, mau tidak mau jadi sebetulnya hanya itu yang bisa kita lakukan maka memang dianjurkan bagi orang-orang yang aktif misalnya berolahraga bahkan sebetulnya semua orang yang dianjurkan untuk mulai mencoba mempelajari sendiri bisa mencari bahan-bahan misalnya mengenai bantuan hidup dasar yaitu tindakan melakukan resusitasi pompa jantung atau hembus nafas terhadap orang yang dalam keadaan henti jantung atau henti nafas jadi dapat kita gunakan menolong kalau kita memang menemukan orang yang tidak sadar tidak bernafas atau tidak tidak ber tidak berdenyut jantungnya itu saja di luar itu sebetulnya memang terletak di tangan pelayanan kesehatan tolongannya. Jadi ya, pertanyaan kedua, apakah obat herbal bisa dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter berkaitan dengan penyakit jantung? Baik, terima kasih. Sobat-sobat sehat sekalian, obat-obatan herbal, pada prinsipnya bahan-bahan dari herbal, herbal jika kita yakin itu berasal dari alam betul, tidak ada halangan untuk digunakan. Misalnya menggunakan jus berbagai macam seledri dan segala macam, lalu minyak ikan, lalu mengkudu, klorofil, itu semua tidak ada halangan untuk digunakan pada pasien-pasien dengan masalah jantung. Yang mungkin perlu perhatian adalah kalau produk-produk herbal itu sudah dikemas dalam bentuk modern, misalnya dalam bentuk kapsul atau sediaan buatan pabrik, kita tidak tahu persis apakah betul itu dari herbal ataukah sudah sudah menggunakan zat kimia. Itu yang saya mau tekankan. Kalau kita yakin itu betul-betul berasal dari herbal, kita membuat sendiri jusnya atau kita klorofil uh, atau apa segala macam itu memang kita yakini dari herbal tidak ada halangan untuk penggunaan pada pasien jantung selama tidak ada efek samping lain ke organ lain misalnya ke lambung sakit mah atau ke alergi gitu ya dalam kaitan kalau obat-obatan yang sudah dikemas dalam bentuk sediaan pabrik sudah jadi. Saya tidak bisa berkomentar, tapi pada, e, karena tidak bisa meyakini apakah itu betul berasal dari herbal atau tercampur zat kimia dalam pembuatannya. Tapi kembali prinsip dasar juga bisa digunakan bahwa kalau ingin dicoba menggunakan e, bersama dengan obat jantung, berikan saja selang waktu misalnya tiga jam dari obat-obatan e, kedokteran modern, kedokteran barat dari obat dokter, ya. Sedangkan obat-obat tradisional yang juga banyak digunakan, saya tidak bisa menganjurkan. Misalnya obat tradisional dari Mandarin, obat tradisional dari wilayah-wilayah uh, lain, ya saya tidak bisa menganjurkan karena tidak berhubungan dengan bidang saya dari kedokteran modern. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter Richard. Jadi hati-hati untuk penggunaan obat herbal ada baiknya juga langsung dikonsultasikan ke dokter gitu ya mungkin supaya nggak salah. Yang berikutnya adalah masih dokter Richard nih resiko apa yang diperoleh jika terlalu sering minum kopi, alkohol dan rokok elektrik? <laughs> ya silakan dokter Richard. Wah, ini namanya pertanyaan jebakan. Pertanyaan satu, pertanyaan banyak di dalam, ya. <laughs> Terima kasih, sobat-sobat. Kalau untuk kopi, sebetulnya tidak berhubungan dengan penyakit jantung koroner atau serangan jantung, tapi kopi mungkin berhubungan dengan gangguan irama jantung. Jadi, setelah pada pasien dengan masalah jantung yang tidak ada gangguan irama, tidak terbukti punya gangguan irama jantung sebelumnya tidak ada halangan untuk minum kopi dalam jumlah wajar. Ya, satu atau dua gelas sehari tidak ada hal yang bermasalah dengan itu. Tapi kalau Anda punya masalah jantung, irama jantung yang sudah terbukti sebelumnya, maka ya hati-hati beberapa jenis gangguan irama dipermudah muncul oleh kopi. <tuh> untuk masalah rokok elektrik, rokok elektrik sampai dengan sekarang kita tidak mengetahui persis akibatnya terhadap tubuh manusia terhadap kesehatan. Sehingga, tetap tidak ada uh, petunjuk atau guideline untuk rokok elektrik. Tetapi, karena pada dasarnya dia adalah adanya zat-zat kimia yang dibakar dan akan disedot ke dalam tubuh kita, kita hirup. Tetap dihanyutkan untuk hati-hati <tuh> atau hindari saja. Tidak ada batasan khusus untuk uh, guideline khusus untuk rokok elektrik, belum ada. Lalu, uh, alkohol. Untuk alkohol, sudah jelas e, alkohol dalam jumlah alkohol tidak dianjurkan untuk pasien jantung, khususnya terutama ya. Apalagi kalau sudah disertai dengan gejala-gejala penurunan fungsi jantung atau payah jantung, tetapi alkohol dalam jumlah minimal, khususnya dalam bentuk wine, itu boleh digunakan dalam jumlah minimal secara rutin. Ya, hanya dalam bentuk wine, tapi kalau dalam bentuk alkohol lain, misalnya e, bir, minuman keras lain dan lain-lain, maka sebetulnya itu tidak ada manfaat bagi kesehatan, ya kecuali e, untuk Penghangat tubuh dan segala macam itu untuk manfaat untuk kesehatan dalam arti e, masalah jantung tidak ada manfaat sebetulnya. Langsung sekalian saya lengkapi juga dengan tadi saya lihat ada pertanyaan mengenai rokok, ya bagaimana cara menghentikan rokok? Nah, sesungguhnya kalau dari seluruh bidang kedokteran sudah pasti bahwa rokok tidak ada nilai positifnya pasti harus dihentikan, baik dari bidang jantung, dari bidang paru dari bidang bedah, dokter monti dan lain-lain pasti tidak ada baiknya pasti harus dihentikan untuk berhenti mengenai bagaimana menghentikannya itu memang tidak ada lagi petunjuk yang bisa bermanfaat bagi semua orang sama setiap orang boleh mencoba sendiri bagaimana caranya menghentikan ada orang yang berhasil dengan cara Ya, saya berhenti total dan tidak mulai lagi sama sekali, berhasil berhenti. Ada orang yang dengan mengurangi, saya mau mengurangi bertahap, akhirnya berhenti berhasil dan berhenti, ada. Tidak ada eh, patokan yang sama untuk setiap orang, boleh mencoba. Pada umumnya saya perhatikan, ketika orang mencoba mengurangi, jauh lebih sulit daripada berhenti langsung total. Kenapa? Karena kita tidak akan tertib atau disiplin tidak mampu untuk Mengurangi secara bertahap disiplin biasa kita akan Kembali menyerah dan uh, Memulai lagi Mungkin itu yang bisa saya bantu saya sampaikan Terima kasih Terima kasih Dr. Richard ya, Memang <tuh> ya, sudah banyak yang kita uh, Peroleh Mengenai hal tersebut uh, Yang berkaitan dengan kesehatan Jantung Terakhir ini Dr. Richard resumenya Jadi Nasehatnya apa nih buat para goeser buat para peserta webinar yang senang olahraga lari supaya tidak jantungnya tidak bermasalah nih. Apa periksa dulu? Apa gimana nih sadar dirinya gimana, Dokter Richard? Ya, jadi tetap ada dua komponen yang utama, dua komponen utama tadi yaitu adalah eh, kontrol faktor resiko, ya pencegahan dan yang kedua adalah deteksi dini. Kalau kita sudah meyakini hidup kita selama ini baik, tidak ada keluhan dan cukup sehat, tidak pernah ada riwayat misalnya tercatat faktor risiko tekanan darah tinggi, kolesterolnya dari lab tidak pernah tinggi, gulanya tidak pernah tinggi ya, maka kita bisa mengontrol terus pola hidup kita yang sudah sehat lanjutkan. Kalau kita memang selama ini sudah diketahui punya masalah atau pernah tercatat ada masalah, misalnya pernah tensinya sering tinggi, pernah periksa waktu check up terdahulu kok pernah tinggi kolesterol atau gula ya, maka kita konsultasi dulu. Kita lakukan dulu deteksi dini, konsultasi untuk meyakini tingkat keamanan kita dan setelah itu lakukanlah olahraganya boleh dilakukan dengan cara yang terukur. Seperti juga pada coaching klinik yang pertama sudah disampaikan dahulu bahwa tadi pada batasan keamanan yang bisa kita gunakan misalnya kita membatasi denyut jantung, kita mengatur waktu, dan beratnya. Mungkin itu, dok. Ya, makasih. Sahabat, para sahabat sehat sekalian, kita sudah memperoleh resume dari Dr. Richard. Moga-moga teman-teman bisa melaksanakannya dan terus berolahraga. Nah, berikutnya ini pertanyaan untuk Dr. Andri. Panitia juga sudah membantu, karena saya lihat di chat sih, aduh, terus-terusan nih nanya untung dokter Ari dan dokter Paul nih udah mencoba menyaring nih karena ada yang beberapa yang sama. Jadi pertanyaan yang pertama, dokter Andri, apakah berjalan atau berlari tanpa memakai sepatu itu sehat atau malah menimbulkan risiko cedera pada kaki? Enggak, dokter Andri. Terima kasih, Dr. Monti. Terima kasih, eh, partisipan atas pertanyaannya yang sangat menarik. Ya, Memang banyak ya perdebatan, lebih bagus atau tidak sih jalan atau lari. Terutama mungkin untuk lari ya lari barefoot running ini juga sudah uh, semakin populer sebetulnya. Uh, intinya adalah saya akan coba dari kedua sisi tersebut perbandingannya bagaimana. Mungkin tidak akan tercapai suatu keputusan. Saya nggak akan bilang mana yang lebih baik. Cuma uh, akan bedanya adalah satu ketika kita pakai sepatu biasanya akan Bertumpu pertama itu pada daerah tumit, sedangkan kalau yang barefoot running akan pada kaki bagian depan. Perbandingannya, ketika kita bertumpu pada kaki bagian depan, biasanya akan menimbulkan keluhan pada kaki bagian depan, ya, metatarsalgia, dan juga tekanan pada kaki bagian belakang. Pada tendon Achilles pun akan mengalami strain lebih banyak. Itu yang diakibatkan apabila kita berlari bertumpu pada bagian depan dengan atau tanpa sepatu ya walaupun memang lebih banyak kalau kita barefoot running tanpa sepatu itu akan bagian depan uh, ya tapi bagi uh, banyak juga pelari atau ahli yang menyarankan berlari tanpa sepatu itu adalah mengurangi tekanan pada bagian depan juga jadi memang secara biomekanik pergerakan pada sendi kaki ini lebih baik apabila kita bertumpu ketika berlari itu pada kaki bagian depan itu secara biomekanik. Jadi dua-duanya sebetulnya sama saja dan kita lihat mana yang lebih keluhannya timbul di bagian mana sehingga bisa diidentifikasi. Tapi kedua-duanya sama dan sebetulnya kan kalau kita lihat dari perjalanan umat manusia ya sepatu yang seperti kita pakai ini kan baru sekitar berapa puluh tahun terakhir itu. Mungkin sepatu yang dipakai 100 tahun lalu, 50 tahun lalu pun sudah banyak berbeda dan sekarang intinya penggunaan sepatu yang baik itu juga memberikan sokongan anatomik yang baik yaitu pada untuk men, pada kelengkungan kaki bagian tengah memberikan bantalan yang baik yaitu sebagai proteksi kalau kembali ke pertanyaan lebih aman bagaimana tentu saya menyarankan sih pakai sepatu ya karena kita tidak tahu larinya di mana kalau larinya di permukaan yang keras aspal dengan lari tanpa sepatu di pasir pantai tentu akan beda kalau di aspal ya disarankan pakai sepatu tentunya begitu pula kalau di pasir pantai kita tidak tahu ada cedera apa. Saya menyarankan sih dari aspek keamanan saja lebih baik pakai sepatu. Tapi kalau dari segi biomekanik, dua-duanya ada plus minusnya. Walaupun kalau boleh saya menyarankan adalah untuk eh, kalau kita pakai sepatu itu dengan penuh tumpuan pertama pada bagian belakang, jadi akan mengurangi gerakan pada sumbu tubuh ke bagian atas. Jadi saya lebih condong menyarankan untuk tetap berlari pakai sepatu. Tapi apapun itu kita harus tidak boleh shift terlalu cepat. Jadi yang biasa tanpa sepatu, ketika tiba-tiba pakai sepatu tentu tidak akan baik. Begitu pula yang biasa pakai sepatu, terus pengen ikut-ikutan lah ya, pengen coba tanpa sepatu itu juga kurang baik. Jadi shift bertahap. Dua-duanya sama saja, tinggal dilihat e, nyaman atau tidak. Karena sekali lagi bentuk kaki pun banyak berbeda. Barangkali begitu, Dokter Monti atau Non? Ya. Yeah. Terima kasih dokter Andri. Pertanyaan kedua, pada saat jalan cepat atau lari di pergelangan kaki suka terasa sakit, pencegahannya bagaimana ya dokter? Itu katanya. Baik terima kasih. Jadi kembali lagi nyeri itu kita harus identifikasi banyak masalahnya ya. Kalau ketika jalan cepat atau lari sakit ya mungkin harus diidentifikasi sudah berapa lama, bagaimana alas kakinya, bagaimana intensitasnya, sudah apakah berkurang atau tidak dengan istirahat ya. Tapi kalau di pergelangan kaki ya, saya asumsikan bukan masalah tendon, bukan masalah ligamen, nyeri di pergelangan kaki kemungkinan besar suatu ankle impingement seperti yang disampaikan tadi pada presentasi saya yang terakhir-terakhir ya bahwa kalau jalan terlalu banyak, kan kita kalau berjalan tuh kaki akan baku ke depan, ke belakang. Kalau ketika jalan cepat terus terasa sakit, tepat pada level pergelangan kaki, ya selain memang engkel artritis, kalau memang sudah usia lanjut, misalnya atau terdapat semacam penyakit rematik, ya mungkin engkel impingement. Jadi ketika banyak jalan itu, tulang kedua tulang tadi bertumbukan, sehingga menimbulkan sakit tepat pada level pergelangan kaki. Kecuali kalau memang jalan banyak, tapi sakitnya ya bukan pada pergelangan kaki, tapi pada tendon Achilles, ya mungkin masalahnya tendinitis. Pencegahannya ya, conditioning ya jangan paksakan jalan cepat. Kalau sakit, istirahatkan dan kita lihat alas kaki yang sesuai dan kembali lagi cari penyebabnya di mana. Kalau memang setiap kali jalan sakit terus-menerus, saya kira sudah saatnya memeriksakan ke dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, yang terakhir, ini ada dua pertanyaan yang kira-kira sama. Pertanyaan, bagaimana posisi kaki, tangan, punggung pada saat bersepeda? Nah, ini juga ada posisi ergonomik kaki untuk menghindari cedera lutut dan engkel. Nah, gimana dokter Andre? Silahkan. ya baik. sekali lagi kalau kita bicara posisi posisi yang ideal, tentunya posisi yang ideal adalah posisi yang buat kita enak. kadang-kadang gitu. ada yang posisi ideal yang sesuai literatur seperti ini, tapi bagi diterapkan untuk para atlet saya lebih lebih enak begini, itu mungkin bisa-bisa saja, ya, karena sendi itu kan banyak juga dari tulang leher sampai tulang kaki. Jadi, kalau ditanya punggung yang baik seperti apa, ya, kita tidak bisa hanya punggungnya saja, tapi juga menyesuaikan tangan kakinya. Kalau memaksakan, punggungnya harus sesuai aturan, misalnya, tapi nanti ternyata. Uh, kan tubuh orang beda-beda ya ketinggiannya beda postur tubuh tahunya tangan sakit juga akan menjadi masalah jadi intinya secara umum adalah posisi yang paling nyaman saja untuk bila untuk sepeda atau berlari ya cuma kalau boleh ada semacam uh, guide lainnya ya posisi punggung itu netral barangkali nanti dokter nanti kalau ada masukan untuk bersepeda itu posisi punggung netral jadi jangan melengkung ke depan jangan terlalu membungkuk juga ya dilurus antara tulang pinggul sampai ke bahu dan juga untuk siku sedapat mungkin siku itu harus menekuk ya jangan lurus. Kenapa? Kalau melurus, kalau kita lurus benar-benar full ekstensi ketika megang stang, ketika melewati jalan yang jelek kan akan ada getaran. Itu akan menimbulkan getaran yang besar pada siku. Jadi siku itu harus menekuk. Sebaliknya pada pergelangan tangan memang tidak boleh terlalu menekuk karena akan menimbulkan masalah lain. Ada saraf-saraf di sini yang keluhannya bisa jadi seperti kesemutan atau hal gitu. Begitu pula tadi untuk masalah pinggul, lutut atau kaki juga harus disesuaikan. Tergantung nyamannya bagaimana cuma ya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga posisi sadelnya itu untuk sepeda. Kalau berlari posisi ergonomis ya sama sebetulnya tergantung pula kalau kita mungkin kalau butuh sprint kita perlu condong ke depan akan beda kebutuhannya bagi atlet dan pada pelari eh, rekreasional. Intinya adalah posisi yang tidak yang tidak menimbulkan masalah. Kalau ada keluhan, berarti diopti, diidentifikasi lagi posisi yang selama ini kita lakukan seperti apa. Mungkin ada yang perlu diperbaiki. Demikian dok, terima kasih. Makasih. Terima Jadi eh, kita eh, buat resume nya. Dari Dokter Andri saran nasihat Dokter Andri supaya yang olahraga itu nggak sakit kaki cedera risiko cedera kakinya berkurang nggak ada keluhan-keluhan apa sebaiknya yang dilakukan Dokter Andri? Yang jelas untuk mencegah uh, timbulnya masalah. Kita pertama, ya, sebelum mulai olahraganya, kita harus mengukur diri dulu. Tadi, seperti ada presentasi dari Dr. Richard juga, sesuai. Jadi, jangan kita harus, ya, mungkin udah lama nggak olahraga, terus tiba-tiba ikut e, suatu yang kompetitif gitu. Kita harus mengukur ke kemampuan kita sendiri dulu, ya, karena mungkin beda-beda. Jadi, salah satunya, kalau kita biasa e, sepeda atau lari, yang kemampuannya mungkin belum terlalu biasa jarak jauh atau terlalu nanjak, mungkin kita saran bersepeda sendiri atau dengan yang tiba jangan tiba-tiba ikut misalnya dengan rombongan dokter Monti misalnya itu kan di apa kemampuannya sudah jauh itu pasti nanti terbawa terbawa pengen ikut eh, dengan kemampuan pesepeda yang sudah lebih terlatih tapi fisik kita tidak cukup misalnya itu akan menimbulkan masalah juga kedua conditioning ya jangan sampai terjadi masalah-masalah pada tendon, ligamen. Jadi pemanasan jangan lupa stretching karena namanya olahraga ini pasti ligamen dan tendon akan stretch. Kalau itu tidak dikondisioningkan akan menjadi masalah dan juga satu selain conditioning mencegah deconditioning. Jadi olahraga tiap hari pun harus rutin jangan misalnya uh, minggu depan ada lari 10 km atau ada goes, fondo, green fondo. Terus kita nggak pernah latihan, tiba-tiba ikut itu juga tidak baik. Jadi conditioning dan mengukur kemampuan diri pemanasan dan gearnya juga harus sesuai ya jadi bukan hanya fisiknya gear juga sepedanya sepatunya playing surface nya dan lain-lain harus sesuai demikian barangkali dokter Menteri ya makasih luar biasa informasi yang kita peroleh luar biasa baik dari dokter Richard dan dokter Andri nah sekarang dokter Melda setelah kita berolahraga Persiapan olahraga itu juga berkaitan penting dengan nutrisi. Ini ada pertanyaan kita untuk dokter, Melda, yang juga sudah dirangkum dari sekian banyak peserta. Pertanyaan pertama: untuk penderita diabetes tipe 2, apakah boleh menghindari masukan energi dari karbohidrat dan diganti dengan protein atau lemak? Uh, silahkan dokter Melda. Uh, baik, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Uh, yeah. Jadi, uh, gini, uh, pada pasien-pasien dengan uh, diabetes tipe 2, jadi sebetulnya kan uh, pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 2 itu uh, pada saat makanan masuk ke dalam darah, ke dalam tubuh, itu kemudian akan diolah menjadi <tuh> yang namanya glukosa. Itu nah, glukosa ini sebetulnya tetap diperlukan oleh tubuh kita apakah itu terutama sebagai sumber energi. Pada orang sehat maupun pada orang sakit, karbohidrat tetap dibutuhkan. Jadi memang tidak disarankan untuk menghilangkan sama sekali yang namanya karbohidrat karena ada beberapa organ yang memang sebetulnya dia sangat tergantung daripada karbohidrat dan tidak bisa digantikan dengan yang namanya protein gitu apalagi eh, dalam jangka panjang mungkin bisa digantikan dari hasil metabolisme lemak yang namanya benda keton tetapi eh, efek jangka panjang diet rendah diet tanpa karbohidrat efek jangka panjang benda keton ini pada diet diet rendah karbohidrat kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti adalah satu. Dengan kita menghilangkan karbohidrat berarti kan enzim enzim pencernaan juga akan terutama untuk mencerna karbohidrat mencerna karbohidrat dia akan terhambat dikeluarkan karena bahan untuk dicernanya juga tidak ada dan itu kemudian menimbulkan gangguan yang lain. Yang kedua, Sel-sel atau organ-organ tubuh yang sangat juga bergantung pada glukosa, dia tidak akan optimal kerjanya bila kita menghilangkan karbohidrat sama sekali. Jadi, tetap karbohidrat itu tetap harus diberikan, hanya tinggal berapa jumlahnya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenisnya. Yang kita cut itu adalah karbohidrat sederhana tepung, gula, itu yang kita batasi pada pasien penderita dengan diabetes tipe 2. Tapi yang namanya karbohidrat kompleks, apakah itu dari biji-bijian, apakah itu dari umbi-umbian, itu tetap harus diberikan dan tidak bisa digantikan dengan protein. Karena fungsinya beda. Mungkin seperti itu, dok. E, pertanyaan kedua. Apakah konsumsi garam untuk bumbu atau makanan yang mengandung natrium tinggi akan mempengaruhi penurunan berat badan kita? Silakan, Dokter Melda. Konsumsi makanan tinggi garam, maksudnya ya, Dok? Iya, betul. Oke. Okay. Uh, jadi gini, uh, natrium itu salah satu fung sifatnya adalah menyebabkan terjadinya retensi cairan di dalam tubuh. Jadi dia sifatnya akan menahan air di dalam badan. Sehingga bila kita mengonsumsi natrium berlebihan, otomatis cairan banyak di dalam tubuh, seolah-olah berat badan kita berlebih. Nah, Kemudian banyak sekali metode yang contoh ada salah satu diet yang sangat merestriksi garam. Nah, Hasilnya adalah dengan kita merestriksi garam tentunya cair, retensi cairan akan berkurang. Retensi cairan berkurang, otomatis berat badan turun. tapi itu bukan kita yang yang kita harapkan sebetulnya. jadi tetap pada saat kita menurunkan berat badan apa sih yang ingin kita turunkan? Sebetulnya kan yang harus kita turunkan adalah lemak. Jadi, sebetulnya tujuan utama kita itu bukan weight loss, ya, tapi fat loss. Jadi, kita tidak menggunakan hanya dengan restriksi garam, kemudian biar berat badannya turun gitu. Tapi ternyata fat massnya mass masih tetap tinggi gitu Jadi tidak seperti itu. Jadi, tetap sebetulnya kalau menurunkan berat badan itu, yang kita restriksi adalah energi. Dengan asupan karbohidrat, tetap harus cukup protein lemak. Natrium juga tetap harus cukup. Memang, kita tidak berlebihan memberikan natrium, tapi tetap juga tidak menghilangkan natrium sama sekali, karena seperti tadi kita lihat, natriumnya juga punya fungsi, apalagi pada saat kita beraktivitas untuk kontraksi otot dan lain sebagainya. Jadi, Mungkin yang perlu dilihat adalah kita tidak boleh menghalalkan segala cara hanya demi pokoknya angka berat badan turun. Gitu. Karena justru yang penting kita lihat adalah komposisi tubuh kita bukan hanya di angka berat badan. Jadi garam sih tetap tidak di, tetap direkomendasikannya adalah sekitar satu sendok teh sehari. Tidak dihilangkan sama sekali, dokter. Baik. Sekarang yang berikutnya. Pada olahraga intensitas sedang hingga tinggi, apakah memerlukan suplementasi antioksidan? Silakan, Dokter Melda. Mungkin kita perlu melihat dulu intensitasnya seberapa tinggi, Dok. Jadi sebetulnya kalau untuk aktivitas intensitas sedang yang sekitar dengan frekuensi hanya durasi sekitar 150 menit per minggu atau intensitas berat tapi kita hanya mengerjakannya sekitar 75 menit per minggu dengan asupan makanan yang sesuai kebutuhan sebetulnya kita belum perlu suplementasi gitu kecuali bila intensitasnya misalkan sangat berat contoh uh, atlet atlet itu kan pasti dia set setiap hari dia akan berlatihnya juga berat, kemudian pada saat dia berlomba juga pasti olahraganya berat, nah itu kan radikal-radikal bebas yang dihasilkan pasti memang sangat tinggi. Nah pada saat itu memang dibutuhkan suplementasi antioksidan. Tapi kalau eh, aktivitas olahraga kita sebetulnya olahraga rekreasional yang seminggu dua kali, seminggu tiga kali, itu sebetulnya belum butuh antioksidan selama makanan kita cukup. Jadi konsumsi sayur dan buah-buahannya cukup, konsumsi energinya cukup, protein, mineral semua cukup, itu belum perlu antioksidan. Kecuali kalau memang setelah kita biasanya kan kita suka dengan dietary recall ya, Dok, kita lihat oh ternyata ini asupannya kurang dia kesulitan untuk mengkonsumsi sayur dan buah gitu itu biasanya baru kita berikan suplementasi jadi suplementasi itu terakhir kalau memang dari bahan makanan sumber tidak bisa tercukupi baik dokter jadi ini pertanyaan resume per apa dari pertanyaan-pertanyaan sudah selesai disampaikan tinggal kita membuat resume ini, dokter jadi Eh, apa nasihat dokter terhadap para karena ini untuk sebenarnya juga untuk para olahragawan entah rekreasi atau atlet ya eh, untuk mengenai konsumsi ini apakah dari mulai karbohidrat sampai vitamin dan mineral sejauh mana kita perlu mengkonsumsi khusus atau biasa-biasa aja? atau bagaimana nasihat dari Dr Melda? Silakan Dr Melda sebagai resume. Baik. Terima kasih Dr Manti. Jadi sebagai resume sebetulnya yang pertama, apakah itu olahraganya rekreasional, apakah itu atlet dengan olahraga berat, yang pertama harus kita cukupkan adalah kebutuhan energinya dan tentunya itu berbeda antara olahraga rekreasional dengan olahraga dengan atlet itu kebutuhannya akan berbeda. Itu yang harus dicukupkan dulu energi secara keseluruhan. Nah, kemudian barulah komponennya. Jadi karbohidrat, lemak, protein itu harus sesuai dengan komposisi yang seimbang. Jadi kita tidak boleh misalkan udah karbohidratnya kurangi aja karena olahraganya olahraga yang angkat beban yang sangat berat gitu kita menghilangkan karbohidrat menambahkan protein itu tidak seperti itu karena tetap masing-masing zat gizi ini akan dibutuhkan oleh organ tubuh kita e, hanya nanti tinggal kompos e, jumlahnya yang berbeda-beda nah kemudian untuk vitamin dan mineral e, tetap dianjurkan untuk dipenuhi dari bahan makanan sumber Nah, bila memang tidak mencukupi itu baru akan ditambahkan dari suplementasi, jadi tidak dibalik suplementasi dulu yang diminum sedemikian banyak, baru kemudian makanan yang dipikirkan. Tapi kita pikirkan dulu dari bahan makanannya, karena tetap yang namanya suplementasi itu kan bahan kimia, ya, Dok. Jadi tetap eh, itu belakangan, gitu. mungkin demikian, dan jangan lupa status cairan, karena air ini juga sangat penting. Mungkin demikian, Dokter. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa nih. Jadi hari ini kita memperoleh banyak informasi mengenai jantung, mengenai ekstremitas, mengenai nutrisi yang diperlukan untuk eh para olahraga. Wan, baik lari maupun goes. Jadi memang pada dasarnya eh semoga dengan acara-acara ini yang yang makin banyak olahraga makin tinggi jumlahnya sehingga seperti tadi saya lihat dalam slide tuh enggak banyak duduk aja kita harus sudah mulai banyak bergerak untuk sehat. Saya Oke. rasa dengan habisnya pertanyaan kita saya akan menyerahkan kembali ke host Alin. Ya. Mangga silakan Alin, terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih Dokter Monti, terima kasih juga Dokter Richard, Dokter Andri dan Dokter Melda sudah berpartisipasi dalam webinar kita pada siang hari ini. Semoga sehat selalu ya Dokter. Baik bagi Sobat Sehat Burmis, jangan kemana-mana karena kita akan bagikan hadiah yang luar biasa dan masih banyak. Jadi mudah-mudahan semua yang di sini kebagian, pengennya sih kebagian semua ya. <guluh> amin, amin. <guluh> Oke, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk, mari kita mengundi bagi peserta run virtual yang sudah mendaftarkan diri dalam acara run and ride virtual kita. Siap-siap, karena kita akan membagikan banyak sekali hadiah. Ada 10 hadiah yang akan kita bagikan. Yang pertama, kita akan undi dua buah smart tumbler. Kita akan undi berdasarkan nomor registrasinya. Silahkan diundi, dikocok, dan stop. Selamat kepada dahat Gunadi. Anda mendapatkan satu buah smart tumbler. Smart tumbler yang kedua, kita akan ocek kembali. dikocok kocok-kocok dan stop. Ya. Selamat kepada maaf. Ini siapa? Yedi Apriyadi Setiana. Kita akan kembali mengundi satu buah visor New Balance. Maaf, dua buah visor New Balance. Yang pertama kita akan undi terus kocok-kocok. Semoga Anda beruntung ya dan stop. Ya. Selamat kepada Arman Riansyah. Di Jakarta, ya, ini, ya. Wah, nanti kita kirim nih ke Jakarta. <gifat> ya, selanjutnya kita akan undi kembali di kocok-kocok dan stop. Selamat kepada Ilyasah andia di Temanggung, Jawa Tengah. Halo, Temanggung, dan kita akan undi dua belah waistbag Nike yang pertama deg-degan ya kayaknya mudah-mudahan saya juga dapat nih <laughs> stop Pak Yaten ya selamat kepada Juhara yang ada di Bandung dengan klub Asia Runners faceback yang kedua stop ya selamat kepada Farantika di Bekasi kita akan undi kembali dua buah Xiaomi Band 6 nah ini kayaknya pada nungguin nih diundi undi-undi dan stop selamat kepada Muhammad Helpin Syah di Tangerang Banten Xiaomi Band yang kedua stop selamat kepada Devi Resnia Fistani di Bekasi dan jangan khawatir kita akan ada dua hadiah lagi yaitu Xiaomi Watch 2 Wah, keren ini. Siapa yang mendapatkan? Stop. Selamat kepada Ruben Kusnawa di Mojokerto, Jawa Timur. Halo Jawa Timur, selamat. Nanti kami akan kirimkan hadiahnya. Dan yang terakhir, Mas Fit GTR2. Diundi-undi agak lama deh. <tuh> Dan stop. Selamat kepada Nugroho di Jakarta Selatan dari Adidas Runners Jakarta. Baik buat yang sudah mendaftarkan diri untuk ride virtual, jangan khawatir, kita akan bagikan juga hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita semua untuk melihat jadwal dokter yang sudah membantu kita pada webinar satu sampai dengan webinar akhir. Jadi bagi sobat sehat Boromius kalian yang ingin berkonsultasi bisa langsung saja mendaftarkan eh, di nomor 022 8000, atau bisa mengunjungi juga laman website kami di www.rsborumius.com atau juga bisa melihat di Instagram kami di RS Borumius. Jadi di sana akan mendapatkan informasi tentang jadwal dokter begitu ya dan kita akan kembali mengundi hadiah wah hari ini banyak sekali hadiah yang diundi jadi pasti akan sangat excited terima kasih buat para partisipan yang hampir 200 orang untuk siang hari ini luar biasa sekali antusiasmenya kita akan kembali mengundi bagi para peserta yang sudah mendaftarkan diri di ride virtual dalam acara run and ride virtual Burmius baik yang pertama kita akan mengundi smart tumbler silakan akan kita akan undi yang pertama dan stop. Selamat kepada Muhammad Aska Bahaudin di Sorong, Papua Barat. Halo Sorong, wah wow, luar biasa. Nanti akan dikirimkan ke Papua ya. Kita akan undi kembali smart tumblernya dan stop. Selamat kepada Fajar Trisyah dari Jakarta Utara. Selanjutnya kita akan kembali mengundi hadiah New balance dua buah yang pertama kita undi semoga Anda beruntung dan stop selamat kepada Ferry Irawan di Sleman Yogyakarta yang kedua kita undi bersama stop selamat kepada Irwan Parlaungan Panjaitan di Klaten Jawa Tengah kita akan kembali mengundi waist Nike dua buah. Diundi kembali. Ah. Stop. Selamat kepada Rel Gitar Pratama dari Jakarta dan yang kedua. Stop. Ya. Ya. <tuh>. Selamat kepada Roni Tanuhanjaya dari Bandung dari klub KSA. Ya. Selanjutnya akan mengundi Xiaomi Band 6 ada dua buah. Wow, bertabur hadiah ya hari ini ya. Stop. Selamat kepada Bintang Putra dari Jakarta Selatan. Ya, dari Dandeli Lions Runners. Mudah-mudahan tidak salah menyebutkan ya saya. Selanjutnya hadiah yang sama Xiaomi Band 6. Stop. Selamat kepada Hartanto dari Tangerang Banten. Ya, nanti kami akan kirimkan hadiahnya. Selanjutnya kita akan mengundi speedometer XOSS. Ya. Silakan diundi. Oke, Garmin 130. Stop. Selamat kepada Ardi Gunawan Wah jauh-jauh ya di Makassar Sulawesi Selatan Nanti kami akan kirimkan Halo Makassar Lalu yang terakhir Nah ini baru ya Speedometernya ini Kita akan undi satu buah di mana ini Semoga beruntung Stop Ya, selamat kepada Andrew Yutaka dari Bogor, Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan ini Sangat bermanfaat ya bagi peserta run and ride virtual ini, dan bagi Anda yang sudah mendaftarkan diri dan belum menyelesaikan eh, challenge-nya, jangan lupa terakhir akan berakhir di hari Senin. Begitu ya. Nah, sebelum kita menutup, tetap jangan kemana-mana karena saya akan mengundi satu buah hadiah utama, tapi sebelumnya saya akan mengundang Dokter Ari. Halo Dokter Ari. Oke, okay, sudah kelihatan ya? Sudah terlihat, baik. Dok. Silakan. Oke, okay, baik. Terima kasih Alif. Ya, hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal eh, mengenai kegiatan kita ini. Yang pertama, ya tentunya puji syukur ya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat dan karunianya, maka kita bisa menyelesaikannya hampir seluruh dari kegiatan, rangkaian kegiatan Boromilis Run and Ride ini. Jadi dari empat kegiatan coaching klinik sudah selesai keempatnya, dan challenge masih berlangsung, sampai lusa, sampai tanggal 6 September. Nah, kalau untuk dari peserta, peserta sampai saat ini yang, yang sudah terdaftar adalah 765 peserta, di antaranya peserta run 9K itu 180 orang, peserta run 18K itu 280 orang, RIDE 18K 88 orang, RIDE 100K 217 orang. Peserta yang mengikuti small package atau yang half package ya, kita tidak tanpa jersey gitu, itu 107 orang full, package 658 orang. Untuk ini uh, kam, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Kami sendiri sampai uh, uh, hari ini itu banyak mengalami uh, dinamika ya dalam uh, kegiatan apa menyiapkan kegiatan kita ini Alin. Jadi um, selama ini kita uh, sebenarnya punya target untuk mengadakan kegiatan yang lebih besar offline namun uh, berkenaan dengan uh, pandemi dan PPKM jadi kita mengubah regulasinya menjadi uh, kegiatan yang sif sifatnya um, fun jadi tidak tidak uh, kompetitif gitu ya walaupun ada leaderboard yang kami tampilkan Minggunya pada Instagram Bormius, namun uh, kita tidak finalkan uh, hadiahnya. Mungkin mudah-mudahan di lain kesempatan, kami berharap teman-teman tetap akan ikut kegiatan kami apabila ada di kemudian hari. Mungkin gitu aja, Ya, Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan sedikit penutupan ya dari Dr. Paul. Lakukan ketua panitianya. Silahkan, halo dok. Halo, halo. Suara Makin aja. Terima kasih. <laughs> Silakan dok. segar. Terima kasih banyak Alin. Terima kasih banyak Dokter Ari kepada yang seluruh peserta webinar, seluruh peserta Borneo Run and Ride. Terima kasih banyak atas uh, masih masih ada di sini saya sebagai ketua panitia atas perwakilan dari rumah sakit Santo Borromeus ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya atas keterlibatannya uh, dalam acara ini uh, saya ingin berterima kasih kepada peserta kalau saya boleh cerita dikit bahwa acara ini adalah satu dari banyak acara sebagai rangkaian 100 tahun rumah sakit kami yang tercinta rumah sakit Santo Borromeus di Bandung jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ingin memberikan mendapatkan pelayanan kesehatan silakan mampir. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik di Rumah Sakit Santo Bormius buat teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih banyak kepada para pembicara, pembicara yang pembicara-pembicara kami memang kami setting acara ini bahwa kami memiliki modalitas para dokter-dokter spesialis yang mumpuni dan para dokter-dokter yang berbicara di sini, semuanya uh, mayoritas adalah tenaga kesehatan yang siap memberikan pelayanan terbaik buat teman-teman semua. Pada hari ini, saya berterima kasih kepada Dokter Monti, uh, Ini guru saya sebetulnya juga uh, sekaligus juga uh, Dokter Senior Spesialis Beda Onkologi. Dokter Monti, terima kasih banyak. Praktisi Senior juga untuk goes, terima kasih banyak. Uh, dokter, kemudian juga kepada Dokter uh, Andri Primadi, eh. Uh, Senior dan rekan saya di sini ortopedi spesialis uh, ortopedi subspesialis foot and ankle. Terima kasih banyak. Kemudian juga uh, rekan saya Dokter Jantung Dokter Richard. Terima kasih banyak dan juga Dokter Melda spesialis gizi. Dan tentu saja sudah ada sebenarnya sudah total ada 14 pembicara dari yang terbagi dalam 4 webinar series dan semuanya menarik dan kalau teman-teman mau lihat lagi silahkan tonton di YouTube ya teman-teman panitia ya kita sudah sebar jadi saya berharap semua informasi yang ada di situ akan sangat berguna karena ini yang ngomong adalah dari ahlinya langsung jadi saya yakin akan berguna untuk para pelari para runner dan para cyclist. Kemudian tentu saja saya ingin berterima kasih kepada teman-teman panitia yang luar biasa, Dr. Ari, Dr. Sheila, dan uh, Alin dan teman-teman semua, Denis dan semuanya yang sudah memberikan 110% untuk acara ini. Buat teman-teman tahu, format seperti tadi Dokter Ari sudah bilang format acaranya sebenarnya tidak seperti ini. Kita sudah format awal adalah offline, kemudian jadi hybrid, dan akhirnya pandemi. Karena pandemi semua ceritanya jadi lain. Tapi saya, saya melihat ada semangat yang luar biasa dan saya berharap kita bisa bertemu tatap muka dan di acara yang lebih lanjut selanjutnya. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta kami atas dari Rumah Sakit Santo Boromir sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih semoga semua tetap sehat sampai jumpa di acara-acara selanjutnya dan uh, tetap semangat terima kasih Alin terima kasih Dokter Paul iya ini luar biasa sekali ya acaranya uh, sangat dinamis ya dok ya dari planningnya sebelumnya apa terus realisasinya bagaimana begitu tapi luar biasa puji Tuhan semua sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan Hari ini terakhir sebagai penutup kita akan membagikan satu buah hadiah utama yaitu boleh dong ditampilkan dulu biar wah wow, satu buah sepeda siapa ini yang akan mendapatkan kok saya jadi ikut deg-degan mudah-mudahan dari kita pasti dapat ya ini ya. <laughs> ya oke okay, kita akan mulai undi. Silahkan diajak Pak Ya terus 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 diundi. Wah dan stop. Oh <laughs> selamat kepada Dwi <Duya> Ayu Afiati. <laughs> ya dari Kalimantan Tengah, wah jauh loh di Kalimantan loh, selamat ya yang ada di Kalimantan mendapatkan satu buah sepeda. Dan ini luar biasa. Saya jadi ikut deg-degan ini ya, kebawa deg-degan. <laughs> ini panitia semua pada ramai di sini. <laughs> Oke, okay, selamat kami akan kirimkan hadiahnya hari ini tuh yang menang kayak kebanyakan dari luar Jawa semua dan luar biasa. Itu menunjukkan antusiasme yang eh, sangat besar ya, sangat tinggi tidak hanya di Bandung tetapi juga eh, bagi peserta yang ada di luar Jawa tentunya. Oke, okay, terima kasih buat kehadiran teman-teman uh, semua. Sebagai penutup kita akan foto bersama ya. Boleh akan dibantu oleh Bapak Surya. <laughs> ya baik, uh, terima kasih Mbak Alin. Uh, ini foto bersama karena ini juga sudah final launching klinik kita ya. Silahkan untuk dibuka dulu untuk videonya. Uh, sekali lagi, selamat! Tadi yang sudah mendapatkan sepeda dari Kalimantan, ya Mbak Lin. Ya. Nanti akan diantar langsung oleh Ibu Alin, ya ke Kalimantan. Ya, boleh yeah. <laughs> sekalian meninjau Ibu Kota. Ya, yeah. silahkan dibuka dulu untuk kameranya. Oke, okay, halaman pertama kami ambil gambar dulu. Satu, dua, tiga. Oke, okay, slide berikutnya. Oke, okay, kita akan ambil gambar dulu. Satu, dua, tiga. Ya, Pak Yatan sudah senyum-senyum gak dapat sepeda. Ya. Oke, Mbak Lin, sudah selesai. Oke, terima kasih Mas ya Terima kasih juga untuk semua pesertanya. Semoga kita terus dalam lindungan Tuhan. Semua dalam keadaan sehat. Amin. Kita akan bertemu lagi tahun depan dengan konsep acara tentunya yang lebih menarik lagi. Semoga pandemi ini sudah aman sudah berlalu sehingga kita bisa lakukan secara offline Terima kasih selamat siang selamat beraktivitas kembali dapat hadiah yang lo mau cepat dibikin setuju buka rekening .bri .id. daftarnya di